Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Hayati, panitia dari Tampil. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara malam ini yang diselenggarakan oleh BISAI berkolaborasi dengan Dilo Surabaya. Sebelum acaranya dimulai, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap harinya ada di Tampil. Jangan lupa untuk download aplikasinya dan ikuti eventnya serta komen dan berikan rating 5 di aplikasinya. Selain webinar, Anda dapat mengikuti kegiatan BISAI lainnya seperti bootcamp, course akademi terkait AI, IT, dan lainnya melalui aplikasi BISAI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Saat ini juga kami memiliki program unggulan seperti yang pertama masterclass dan on-job training backend intensive program. Yang kedua, masterclass dan on-job training front-end intensive program. Dan yang ketiga, masterclass dan on-job training data science intensive program. Program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi baik front-end dan data science. Program ini diharapkan semua peserta pekerjaan. Program ini dirancang selama satu bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor BISAI Jakarta atau Bandung, maupun partner BISAI, serta bisa secara online jika lokasi peserta berada di luar Jakarta atau Bandung. Pendaftaran program ini sampai dengan 25 Januari 2021 melalui aplikasi BISAI Academy. Jika Bapak Ibu berminat, silakan daftar sebelum kehabisan karena hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil dan ada instagram.com/tampil. Jangan lupa juga follow sosial media BISAI, ada youtube.com/BISAI, instagram.com/BISAI. Dan ikuti juga grup Telegram BISAI melalui link yang sudah tertera di public chat. Jangan lupa untuk berikan rating 5 dan komen positif pada Play Store Tampil dan BISAI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now unmuted. Okay. Sudah dengar suara saya ya, teman-teman? Ya, sudah, Mas. Okay, baik. Sudah, Mas. Siap, siap. Kalau gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat datang di kegiatan webinar dari Dilo Surabaya yang berkolaborasi dengan... Ini agak sedikit berbeda ya, karena kita menggunakan platform yang berbeda juga ya untuk hari ini. Karena kebiasaan kita kan pakainya Zoom tuh. Kalau Zoom kan... sudah pada tahu lah ya fitur-fiturnya kayak gitu. Nah, kita di apa ya? Kita di untuk hari ini kita mencoba ini satu aplikasi besutan dari teman-teman BISAI, produknya dari BISAI ini gitu. Jadi buatan anak-anak lokal nih, buat anak-anak Indonesia nih yang bikin nih. Jadi teman-teman kita memakai aplikasi dari namanya Tampil ya, namanya Tampil aplikasinya.
Gitu. Jadi kalau sampai teman-teman ada yang akses ini dari web, itu juga bisa. Tapi kalau semuanya teman-teman mau lebih praktis lagi, bisa sambil rebahan, bisa sambil mungkin sambil masak-masak buat makan malam atau apa, itu bisa langsung aja diunduh ya. Sudah tersedia di Google Play Store dan juga di App Store. Kayak gitu. Jadi kalau semuanya teman-teman yang pakai Android ataupun iOS, itu jangan khawatir karena dua-duanya sudah ada ya, sudah tersedia dari aplikasi tampil ini. Gitu. Jadi malam tadi Dilo Surabaya berkolaborasi dengan teman-teman Bisa AI ini. Ada di kegiatan di Dilo Subclass volume kedua di tahun 2021 ini. Bentar. Oke. Nggak senter banget. Oke. Jadi di volume kedua di tahun 2021 ini. Jadi kita kayaknya 4 bulan menjalani tahun 2021 kayaknya udah banget ya berita-berita yang agak kurang menyenangkan. Gitu. Jadi kita mau melepas. Jangan salah loh, kita belajar ya, baru kita sharing-sharing bareng itu jangan stres kayak gitu. Ya asalnya jangan logaritma, matematika kayak gitu ya, jangan ya. Kita belajarnya santai-santai aja. Kita belajarnya sharing-sharingnya dari ke hati kayak Mama Dede kayak gitu ya. Jadi biar lebih tenang. Yang tadi seharian kerja, yang tadi seharian mungkin ada yang masih UAS, ada yang mempersiapkan sidang proposalnya. Malam-malam kayak gini kita dari dan teman-teman bisa ya, nemenin teman-teman semua. Gak dapetin ilmu juga, bisa nambah jejaringnya teman-teman juga gitu. Malam hari ini kita akan membahas tentang ya introduction of cloud computing, jadi komputasi awan. Aku beberapa kali baca itu di salah satu channel website di pokoknya dia membahas tentang pengembangan dari startup kayak gitulah industri kreatif. Jadi, komputasi awan cloud computing ini adalah salah satu salah satu kesempatan nih, chance buat teman-teman nanti di 2021 ini banyak yang cari loh ternyata, banyak yang dibutuhkan. Karena makin mungkin teman-teman kalau semuanya clothing itu dia penyimpanan yang kita tidak melihat fisiknya, tapi teman-teman bisa akses di mana pun, pokoknya yang penting ada jaringan internet ya. Jadi teman-teman bisa akses di mana pun, aksesnya kapanpun kayak gitu. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kayak gitu loh. Nah, jadi cloud computing sendiri itu di tahun 2021 bakalan diramalkan menjadi salah satu bidang yang sangat dibutuhkan, yang sangat digemari dan sangat new goal, kayak gitu, masih yang baru. Kalau semuanya kemarin kan mungkin awal itu ada medical technology, ada juga data science. Itu juga ini ya new goal kayak jadi teman-teman kita mencoba buat sharing nih teman-teman, barangkali kemarin di pandemi ada yang mungkin terkena layoff ataupun teman-teman mungkin yang pingin pivot nih dari kerjaan sekarang, kayaknya bosan nih pengen cari kerjaan yang kekinian banget yang kayaknya bisa nih buat hidup bulan dua bulan kayak gitu. Itu jadi cloud computing ini diramalkan bakalan jadi salah satu daya tarik di dunia hacker dan dunia industri kreatif kayak gitu. Dan malam hari ini kita akan kupuntas ya teman-teman ya terkait gimana sih cloud computing itu, apa aja sih yang diperlukan ketika kita ingin menekuni bidang tersebut, apakah butuh skill ini apa ataukah butuh skill itu, apakah yang dari bidang yang berbeda. Contohnya kayak aku kan di bidangnya hustler, nyerempet-nyerempet dikit hipster, tapi yang nggak tahu banget bidang hacker sama sekali kan. Apakah bisa juga untuk kita nanti berprofesi di bidang cloud computing? Bersama kita sudah bergabung ada Mas Bintang Cahya Putra. Beliau adalah sistem administrator dari Bisa AI. Halo, selamat malam Mas Bintang. Selamat malam Mas. Oke, baik. Jadi Mas Bintang ini kemarin kita udah sempat ini ya Mas, kita sharing bareng, kita webinar bareng bahkan. Kalau semuanya kemarin kita mungkin bahas apa tuh lupa, Kubernetes ya kayak gitu, Kubernetes di tahun lalu terus sekarang kita ketemu lagi nih gitu. Nah tadi mungkin teman-teman bisa ini ya sudah dijelaskan sama teman-teman bisa AI itu apa, terus programnya apa aja, terus teman-teman kalau semuanya mau scaling up
skill ataupun pengen nambah belajar sesuatu di bisa itu gimana sih caranya mantapnya? Mungkin dari Mas Bintang juga bisa sambil dijelaskan sedikit lagi, dijelaskan bentar aja, sama mungkin Mas Bintang juga lagi kesibukannya apa nih? Untuk kesibukan sih paling maintenance server, kayak komputer cloud ya, terus ada, saya juga megang sedikit back-end-nya untuk pelajari back-end pakai Golang ya, Golang API, biar bisa di-deploy, ditaruh di Kubernetes yang kemarin itu. Ya, seperti itu. Okay, baik. Jadi ini ya sambil kerja sambil fokusin bidangnya juga kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kita mungkin langsung aja ya mulai pembahasan terkait tentang Mas Bintang ini nanti bakalan kenalin tuh komputasi awan itu apa sih? Terus nanti kedepannya prospeknya seperti apa? Chance-nya bakalan seperti gimana? Mungkin nanti ada sedikit demo mungkin ya? Mas Bintang, ada demo atau enggak nih, Mas? Untuk sekarang sih, hanya materi. Okay, baik. Jadi ini ya, maksimalkan teman-teman ya, barangkali nanti mungkin ada yang keskip dikit, ataupun mungkin teman-teman ada yang masih kurang paham, itu nanti kita akan ada sesi Q&A ya, Mas, ya, di sesi terakhir ya. Kalian kita bahas-bahas bareng, mungkin teman-teman masih ada kebingungan, ataupun teman-teman mau diskusi terkait permasalahan di komputasi awan ini masih belum paham bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya dari komputasi awan ini, terus bagaimana bentuk realnya dari cloud computing ini seperti apa. Teman-teman nanti bisa untuk ini ya, pertanyaannya bisa drop di public chat kayak gitu. Jadi teman-teman nanti jika ada pertanyaan ataupun mungkin ada yang ingin disampaikan ke Mas Bintang buat nanti kita bahan diskusi di sesi terakhir, boleh aja langsung mention aja pertanyaannya teman-teman di public chat, terus nanti akan aku bahas satu-satu ya untuk pertanyaannya. Nanti, sebelumnya, aku belum perkenalan, jadi terocos mulu. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman ya, aku Dwi Arifan Dita, aku adalah PR dari Dilo Surabaya yang akan menemani kegiatan malam hari ini sampai nanti kita jam 9 malam ya, Mas Bintang ya. Jadi nanti walaupun kita nanti lebih dari jam 9 juga nggak apa-apa deh, kayaknya sampai jam 12 malam kita hajar terus ya. Gitu. Oke, dan jangan lupa nanti ini ya, untuk pertanyaan bisa di-mention di public chat, nanti aku coba up satu-satu di sesi terakhir gitu ya untuk sesi Q&A-nya. Oke, Mas Bintang sudah siap, Mas? Sudah siap, Mas. Oke, baik kalau gitu. Untuk waktunya aku persilakan kepada Mas Bintang terkait pembahasan untuk topik kegiatan malam hari ini yaitu Introduction to Cloud Computing. Untuk waktunya silakan, Mas Bintang. Sekarang untuk saya share screen-nya. Ya, nanti untuk teman-teman yang kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di public chat aja ya. Ya, mungkin sekarang saya akan kasih suara kalau ada pesan ya. Okay. Kita akan langsung mulai aja karena kita kali ini akan membahas tentang Introduction Cloud Computing ya. Karena cloud computing ini tadi benar ya kata Mas Di, akan banyak dipakai oleh company juga karena scalable ya, bisa diatur dengan mudah tanpa terhambat ruang dan waktu gitu ya. Nah, okay, kita akan lanjut Introduction Cloud Computing. Okay, perkenalkan nama saya Putra. Zola, Facebook, YouTube, Twitter, GitHub, dan website profile ya. Okay, cloud computing penggunaan ya. Cloud computing ini memberi kita sarana yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi sebagai utilitas ya melalui
internet. Ini memungkinkan kita untuk membuat, mengkonfigurasi, dan menyesuaikan aplikasi secara online. Ya. Jadi nggak kayak dulu lagi yang mana kita harus beli server, ya. Misalkan kalau dulu kita beli server, kita taruh di rumah ya, pakai listrik, ribet kan, terus pakai internet, connect, harus pakai IP public juga kan. Terus belum lagi kalau internetnya, listriknya jepret gitu atau mati lampu, nah itu sepertinya agak repot ya, dan juga cost-nya agak banyak ya. Meskipun web kita misalkan tidak terpakai, itu belum bukan tidak terpakai, tapi sepi pengguna yang datang, agak repot juga ya. Kecuali pas ramai juga, kadang tiba-tiba down gitu karena terlalu ramai. Nah ini kalau pakai cloud computing, kita bisa lebih scalable untuk manage komputasi dari aplikasi kita gitu. Ya, dengan cloud computing pengguna dapat mengakses sumber basis data melalui internet dari mana saja selama mereka membutuhkannya tanpa mengkhawatirkan pemeliharaan atau pengelolaan sumber daya yang sebenarnya ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita nggak perlu repot misalkan takut mati listrik lah gitu ya, takut misalkan kepenuhan atau apa ya, itu kita nggak usah khawatir lagi kalau udah pakai cloud computing. Ya, untuk istilah cloud computing ini ada cloud ya. Apa itu cloud? Istilah cloud mengacu pada jaringan atau internet. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa cloud adalah sesuatu yang hadir di lokasi yang jauh ya. Cloud awan lah ya. Cloud awan gitu. Cloud dapat menyediakan layanan melalui jaringan, yaitu di jaringan publik atau di jaringan private, yaitu WLAN atau Wide Access Network, LAN, Local Access Network ya, atau VPN ya, Virtual Private Network. Aplikasi seperti email, web conference, manajemen hubungan pelanggan, CRM, semuanya berjalan di cloud, itu bisa ya. Dan untuk cloud computing ini sendiri, kita bisa akses di publik, tapi biasanya kita akses di publik ya. Nah, kalau yang pakai VPN itu, jadi misalkan ada resource, ada sumber daya ya, sumber daya yang jauh, misalkan kantor kita di mana gitu ya. Sementara itu private, nah karena private kan nggak bisa kita akses sembarangan dari internet ya. Nah, makanya kita pakai VPN biar bisa mengakses server tersebut gitu. Jadi VPN ini bisa digunakan nggak hanya buat mengakses web seluruh dunia gitu, tapi bisa juga dipakai untuk jaringan pribadi ke suatu kantor gitu, itu bisa ya. Apa itu cloud computing? Cloud computing mengacu pada memanipulasi, mengkonfigurasi, dan mengakses aplikasi secara online. Ini menawarkan penyimpanan data online, infrastruktur, dan aplikasi ya. Bisa nyimpan data di cloud ya, di internet ya, di cloud. Infrastruktur kita kayak sewa VPS bisa, dan aplikasi. Jadi misalkan kayak kita bisa deploy aplikasi langsung kayak hostingnya. Jadi kita tinggal taruh aplikasi kita aja gitu. Nah, cloud computing adalah kombinasi sumber daya komputasi berbasis perangkat lunak dan perangkat kelas yang dikirimkan sebagai layanan jaringan ya. Jadi kita bisa akses lewat layanan jaringan gitu ya, seperti itu. Jadi resource-resource perangkat keras kayak memori, CPU ya, kan aplikasi kita berjalan perlu memori, perlu CPU ya. Nah, itu bisa diakses lewat jaringan ya, seperti itu. Nah, untuk arsitekturnya sebenarnya banyak ya, nggak harus seperti ini. Jadi intinya resource yang di tengah ini misalkan ada bisa penyimpanan data cloud ya, penyimpanan data awan, jadi internet kayak Google Drive, GitHub, GitLab, Dropbox, dan lain-lain ya, ada banyak. Dan kalau aplikasi ini kita bisa contohkan misalkan kayak hosting ya, hostingnya ada banyak, ada Hostinger, ada rumah web ya, ada ya banyak lah ya. Nah, kalau infrastruktur kita bisa kayak akses server ya, jadi kayak virtual private server ya, VPS. Kita bisa manage aplikasi sendiri atau kita bisa bikin jadi penyimpanan cloud ya, itu bisa. Jadi selama kita bisa memanage VPS servernya gitu, itu bisa kita buat jadi apa aja ya.
Nah, untuk contoh dari infrastruktur ini, misalkan kayak DigitalOcean, ya, AWS, GCE atau Google Cloud Platform, ya, GCP, terus ada tadi AWS, Amazon Web Service, yaitu kita bisa kayak sewa server juga, terus ada CloudKilat, ada, ya, banyak lah, ada macam-macam ya untuk provider yang menyediakan infrastruktur ini. Nah, jadi untuk semuanya ini bisa diakses secara yang tadi dicontohkan, ya, bisa diakses secara publik di internet gitu. Dan ini kita juga bisa akses di mana saja, ya, karena selama kita punya internet kita bisa akses resource kita ini gitu. Seperti itu. Oh iya, mungkin untuk teman-teman mungkin kalau ada gangguan suara atau layarnya tidak gerak, mungkin bisa langsung chat public aja. Oke, kita lanjut lagi. Untuk tadi kita kan arsitektur cloud computing sendiri, ya, ini masih sangat dasar sekali gitu. Jadi masih dalam tahap konsep. Konsep dasar, ada layanan dan model tertentu yang bekerja di belakang layar yang membuat komputasi awan layak dan dapat diakses oleh pengguna akhir, ya, seperti kita user gitu, diakses pengguna akhir. Berikut adalah model kerja untuk komputasi awan, ya. Model kerjanya ada deployment model, ada service model. Nah, untuk deployment model menentukan jenis akses ke cloud, ya. Jadi deployment model itu kayak dari namanya deployment model itu akses, cara akses ke cloud-nya gimana gitu. Karena deployment model itu kayak inginnya kayak gimana gitu, ya, kalau deployment model. Jadi bagaimana cloud itu berada, ya. Jadi cloud dapat memiliki salah satu dari 4 jenis akses. Publik, pribadi, hybrid, dan community atau komunitas. Kalau public cloud, dia memungkinkan sistem dan layanan mudah diakses oleh masyarakat umum. Cloud publik mungkin kurang aman karena keterbukaannya. Jadi kalau ada port-port yang terbuka di server gitu, itu biasanya kadang kalau aplikasi yang di port tersebut ada vulnerability atau ada apa ya, kayak awas itu paketnya, aplikasinya belum update atau update, ya, itu biasanya kadang suka ada vulnerability dan tiba-tiba jebol gitu, ya. Ini nggak email doang sebenarnya untuk contohnya. Nah, ini kalau yang public cloud kita bisa set up kayak DigitalOcean, AWS, yaitu biasanya pada public, ya. Nah, yang kedua ada private cloud, ya. Private cloud memungkinkan sistem dan layanan dapat diakses dalam suatu organisasi. Ini menawarkan peningkatan keamanan karena sifatnya pribadi. Jadi, misalkan kita dalam satu organisasi, misalkan kayak kantor, ya, misalkan di kantor nih ada server di kantor, ya. Nah, kita dari rumah nih ingin mengakses resource server tersebut. Nah, kita bisa pakai VPN agar terhubung ke private cloud-nya. Jadi nggak sembarang VPN. Jadi kita set up dulu VPN server yang mana terhubung dari server kantor ke VPN, dari kita terhubung ke VPN. Jadi sama-sama terhubung, kita bisa akses jaringan yang ada di kantor, seperti itu untuk private cloud. Contohnya, ya. Kalau cloud community ini sama, ya, cuman contohnya nggak di kantor. Jadi misalkan semuanya, misalkan ada organisasi kita atau komunitas kita punya resource, kita bisa akses itu bebas, ya. Jadi hanya beberapa orang khusus yang bisa ngakses, itu bisa disebut cloud community. Nah, ada lagi yang sedikit unik, namanya hybrid cloud, ya. Hybrid cloud ini adalah campuran dari cloud publik dan private. Namun, aktivitas penting dilakukan menggunakan cloud private, ya, atau pribadi. Sedangkan aktivitas biasa dilakukan menggunakan cloud publik, ya. Misalkan kayak transaksi, misalkan yang sedikit ada finance-finance-nya itu, kita bisa pakai cloud yang private, ya, agar lebih jauh lebih aman juga. Mungkin untuk carousel, ya, tampilan web, menu, segala macam mungkin bisa kita taruh di public cloud, ya, karena hanya tampilan biasa seperti itu. Nah, yang tadi karena yang awal ada service model,
dan deployment model ya tadi. Tadi deployment yang tadi deployment model, yang ini service model. Service model adalah model referensi yang mendasari cloud computing. Ini dapat dikategorikan menjadi tiga model layanan dasar seperti yang tercantum di bawah ini. Ada infrastruktur as a service, ada platform as a service, software as a service. Infrastruktur as a service ini, atau kita bisa sebut IaaS ya, adalah pengiriman infrastruktur teknologi sebagai layanan terukur sesuai permintaan. IaaS menyediakan akses ke sumber daya fundamental seperti mesin fisik, mesin virtual, penyimpanan virtual, dan lain-lain. Jadi langsung mesin servernya langsung dikasih biar kita bisa akses. Misalkan contoh untuk VPS server kita dapat akses SSH ya, itu untuk ngeremote server yang ada di cloud ya, kita bisa pakai SSH dan lain-lain ya. Untuk penyimpanan kita kayak bisa pakai kayak S3 ya, itu ada AWS S3 dan lain-lain. Biasanya tadi berdasarkan penggunaan. Jadi kalau servernya nyala berapa jam, misalnya 1 jam tagihan $2 nih. Itu untuk contoh AWS ya. Untuk contoh AWS atau Amazon Web Service, 1 jam misalnya harganya $2. Misalkan kita pakainya, kita nyalain ya, kita nyalain servernya itu selama 5 jam. Jadi $2 kali 5 berapa ya? 10 misalkan. Nah, jadi $10 dalam 5 jam gitu. Itu bisa seperti itu. Biasanya lingkungan virtual multi tenant ya. Jadi lingkungannya juga banyak penyewa ya intinya. Jadi kayak bisa banyak yang akses, bisa banyak yang beli juga ya. Dapat digabungkan dengan layanan terkelola untuk OS dan dukungan aplikasi. Misalkan kita beli server OS-nya mau apa ya, mau CentOS atau mau Ubuntu, atau kita mau pasang aplikasi kayak apapun lah, kayak Kubernetes, Docker segala macam, otomatis terinstall itu bisa juga ya. Nah, untuk contohnya yang tadi sebelumnya kita bahas AWS, sebenarnya ada ini yang lama sih, yang lama, ada OpenSource, GoGrid, ini jadi nggak terlalu ini ya, paham ini. Jadi untuk contoh yang tadi, kita bisa pakai AWS ya. Ada Platform as a Service atau PaaS ya. PaaS ini menyediakan lingkungan runtime untuk aplikasi, alat, pengembangan, dan penerapan. PaaS juga menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk mendukung siklus hidup lengkap dalam membangun dan menyampaikan aplikasi. Dan layanan web sepenuhnya dari internet. Biasanya aplikasi harus dikembangkan dengan platform tertentu ya. Jadi kita misalkan mendeploy sebuah mengembangkan sebuah aplikasi pakai platform apa gitu ya. Nah, kita juga bisa upload ke platform itu ya, itu bisa juga. Lingkungan multi tenan ya, multi tenan itu kayak bisa diakses beberapa orang ya, kayak penyewa, beberapa orang penyewa gitu. Arsitektur multi-tier yang sangat scalable ya. Jadi arsitekturnya itu juga bisa di-scalable dengan mudah ya, kayak yang IaaS seperti itu. Untuk contoh tadi ada Amazon Web Service. Ini untuk platformnya bisa, sebenarnya Amazon punya banyak ya, enggak IaaS doang, tapi ada juga PaaS, bisa dibuka aja. Ada Microsoft Azure ya, penyimpanan ini bisa. 3Tera, ada Rackspace, Joyen, Salesforce, dan lain-lain ya. Ada juga Software as a Service atau SaaS ya. Memungkinkan pengguna aplikasi perangkat lunak sebagai layanan untuk pengguna akhir. SaaS ini adalah metodologi pengiriman perangkat lunak yang memberikan akses multi penyewa berlisensi ke perangkat lunak. Dan fungsinya dari jarak jauh sebagai layanan berbasis web ya. Biasanya tagih berdasar penggunaan, sama ya. Biasanya di lingkungan multi-tenant arsitektur, itu sangat scalable ya, jadi sama ya. Untuk contoh, sama, ada Salesforce, Google Apps, Facebook, Microsoft Online Service, NetSuite, Postini, dan lain-lain. Ya, jadi apakah Anda mau menggunakan cloud ya? Itu pilihan. Dan untuk keuntungan menggunakan cloud ini, biaya komputer lebih rendah, peningkatan kinerja,
pengurangan biaya pengurangan biaya perangkat lunak, pembaruan perangkat lunak instan ya. Jadi misalkan kalau kita punya IAAS ya, yang inter apa tadi, yang IAAS yang kita bisa beli server misalkan, nah itu kita tinggal update beres gitu kan. Nah terus ada kompatibilitas format dokumen yang ditingkatkan, kapasitas penyimpanan tidak terbatas ya, keandalan data yang ditingkatkan, akses dokumen universal, ketersediaan versi terbaru, kolaborasi grup yang lebih mudah, independensi perangkat. Nah, untuk kekurangan sendiri, cloud computing ini membutuhkan koneksi internet yang konstan, ya. Jadi langsung, ya. Seperti itu, tidak memfungsi dengan baik kalau koneksi kecepatannya rendah ya. Jadi misalkan kita akses SSH gitu, kadang lemot gitu, nggak apa, jadi terganggu ya. Nah, fitur juga mungkin terbatas, bisa lambat juga, misalkan ada kendala data yang simpan bisa hilang, misalkan data centernya terkena bencana segala macam itu bisa hilang ya. Data yang disimpan mungkin tidak aman karena itu server punya mereka gitu, service-servicenya punya mereka gitu. Jadi mereka bisa lihat apa yang dilihat gitu, meskipun di privacy policy-nya tidak tidak disebutkan ya. Nah, untuk contohnya cloud storage ini beda lagi ya. Bisa cloud storage, jadi ada Dropbox, SkyDrive, Amazon Cloud Drive, Cloud Drive ya, ada Box, ada Google Drive dan lain-lain. Untuk caranya sendiri ini untuk simple ya, cloud storage ini simple. Buat akun dengan nama pengguna dan Sandi, terus data yang kita submit ke platform ini itu ada di akun yang berada di cloud ya, kan kita punya akun, jadi disimpan di akun itu gitu. Masuk ke komputer manapun dengan WiFi untuk menggunakan data Anda, atau nggak WiFi juga bisa pakai data seluler ya, itu bisa. Misalkan ini untuk contoh simpelnya aja. Untuk aplikasi berbasis cloud di komputer Anda, misalkan kayak Google Drive, Dropbox, OneDrive ya, dan lain-lain, itu ada banyak. Aplikasi ini ada di komputer Anda, simpan file ke aplikasi, itu untuk caranya ya. Jadi kita bisa copy paste di aplikasi yang sudah kita terinstall, terhubung, dia akan disinkronisasi. Jadi sinkronisasi itu maksudnya file yang ada di komputer kita akan diupload sama dengan penyimpanan yang ada di cloud ya. Jadi kalau file yang di sini di komputer kita hapus, yang di cloud terhapus ya, atau bahkan sebaliknya, kita hapus di cloud, yang komputer juga terhapus, seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ini untuk introduction cloud computing ya. Mungkin apakah ada pertanyaan dari Pak dan teman-teman ya? Bisa langsung dituliskan di public chat. You are now unmuted. Okay, baik. Jadi itu ya, tadi sudah dipaparkan oleh Mas terkait tentang apa itu komputasi awan. Tapi itu banyak ya Mas ya, jenis-jenisnya, dari IaaS yang Infrastructure as a Service, ada juga PaaS. Ternyata banyak, nggak cuma penyedia server aja udah selesai, nggak cuma itu aja. Kayak gitu loh. Bahkan sekarang juga banyak banget ya yang bisnis ini, bisnisnya menyediakan apa ya, menyewakan tempat server ya Mas ya. Iya betul sekali. Iya betul sekali. Betul. Itu juga salah satu termasuk dari cloud computing IaaS ya Mas. Infrastructure as a Service. Iya betul. Gitu. Oke. Iya betul. Kita langsung menuju ke sesi Q&A ya Mas Bintang ya. Jadi teman-teman bebas banget kalau semuanya mau diskusi, bukan bebas ya maksudnya tetap dalam koridor pembahasan dari topik malam hari ini yaitu tentang komputasi awan. Dan teman-teman bisa untuk mention pertanyaannya teman-teman, bahan diskusinya teman-teman ke public chat yang sudah tersedia di layarnya teman-teman. Kayak gitu. Jadi nanti kita bisa baca bareng-bareng, kita biar bisa saling belajar juga bareng-bareng, nanti kita akan bahas juga bareng-bareng. Kayak gitu. Ini ada satu orang nih Mas pertanyaannya. Ini banyak banget nih. Dari Noval nih. Oke, Muhammad Noval Muzaffar. Nah, yang pertama,
Ini ada 6 pertanyaan. Oh, 7. 7 pertanyaan nih, Mas. Kita bahas satu-satu dulu ya, Mas Bintang ya. Jadi yang pertama, gimana Anda menjelaskan cloud kepada orang awam? Atau apa itu cloud computing? Ya, tadi kan udah dijelasin di awal. Oke, mungkin dari Mas Bintang, gimana nih biar kita lebih meringkas nih, Mas? Mungkin dari, mungkin kita jelasin ke orang tua kita gitu, biar yang benar-benar awam gitu kali, Mas. Apa sih cloud computing gitu, yang bahasa sederhananya gitu. Oke. Jadi kita bisa cari ya. Di sini misalkan cloud computing ya. Kita cari. Ada satu video yang mana itu bikin pemahaman kita jadi mudah ya. Nah di sini ya. Cloud computing is all the hype right now. Nah, ini misalkan contoh cloud computing. Jadi biasanya kalau namanya di sendiri kan cloud computing mungkin apakah ada di awan ya, fakultas yang ada di awan, di atas gunung kah mungkin kan, dari artinya itu sendiri, atau bahkan apapun itu yang kita bayangkan ya. Jadi ini ada 3 yang tadi ya, ada application, platform, ada infrastruktur ya, intik yang tadi. Ini mungkin masih belum terlalu paham juga, karena ini sedikit lebih detail ya untuk ini. Kan kita ambil contoh, nah misalkan kita punya semua web ya, kita punya sebuah web dan kita ngasih tahu orang-orang, saya punya web nih, coba akses, ada produk saya di situ ya, dan banyak, mulai rame nih yang akses dan makin banyak juga yang akses, jadi satu web kita yang kita simpen tadi makin banyak, makin rame yang akses ya. Nah, dari banyak yang akses ini timbullah sebuah masalah ya. Mulai websitenya down, lemot ya, segala macam. Nah, itu misalkan kita, jadi dari awal ya kita flashback lagi, kita punya contoh sebuah web ya, kita punya semua web, banyak yang akses, makin banyak karena orang tahu ya web itu, contoh kayak Tokopedia atau Shopee itu karena banyak flash sale mungkin. Nah, itu mulai sibuk kalau kita yang punya misalnya. Jadi websitenya mulai banyak masalah dan orang-orang nggak suka akan hal itu gitu ya. Oke. Nah, biasanya kalau dulu itu kita naruh web di dalam komputer server ya yang kita punya gitu. Nah, kalau biar nggak lemot, kita harus beli server ya, dan ini sangat memakan banyak uang ya, dan makin banyak yang server yang kita beli, kita juga makin banyak pengeluaran juga gitu. Meskipun yang orang yang mengunjungi web kita itu sedikit ya, dan setiap waktu pasti mengeluarkan uang karena kita beli server asli ya. Server asli kita harus tiap hari itu kita kasih makan listrik gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kalau dulu kita seperti itu ya untuk mendeploy sebuah hosting. Nah, dari sini mulailah ya ada solusi dari cloud computing ini agar menghindari dari banyaknya permasalahan tadi ya, seperti banyak uang yang keluar ya. Nah, misalkan kalau kita di server satu tadi, ya pelanggan banyak yang marah karena website kita lemot lah segala macam ya. Dan solusinya ada cloud computing katanya. Nah, di sini kita bisa akses remote ya, bisa akses cloud kita. Jadi misalkan aplikasi kita ada di awan, kita bisa akses dan orang-orang juga mengakses ke awan juga ya. Jadi kita tidak perlu beli server asli yang kita taruh di rumah ya. Dan makin banyak yang akses, kita juga bisa scale berapa banyak server yang kita beli gitu. Dalam hanya beberapa jam misalkan ya, banyak orang yang akses karena ada flash sale segala macam di web kita. Dan ini sangat scalable ya, seperti itu. Jadi perbedaannya yang biasa, computing yang biasa dengan cloud computing, kalau cloud computing itu lebih scalable karena kita tidak harus memelihara server aslinya gitu ya. Kalau cloud computing kan
dipelihara oleh orang penyedianya gitu. Seperti itu untuk dasar awamnya. Jadi intinya kalau cloud computing sendiri, misalkan banyak yang akses, kita bisa beli. Kalau sedikit yang akses, kita bisa turunin penggunaannya. Intinya seperti itu. Jadi lebih cost, lebih murah cost lah gitu. Jadi nggak kayak beli server AT yang mana kita harus kasih makan tiap hari dengan listrik gitu kan. Dan itu sangat tidak worth it ya untuk aplikasi besar seperti itu. Oke, baik. Jadi perbedaannya ada di fleksibilitas dan kepraktisannya itu ya Mas ya berarti ya. Karena juga lebih irit karena kalau kita beli server yang besar, saya pernah lihat tuh di mana di PJB di salah satu perusahaan BUMN kelistrikan gitu tuh, itu besar banget dan dia ada dua lantai ruangan khusus yang hanya buat server aja gitu loh. Nah, itu kan nya juga butuh lebih besar, bahkan ketika ada servernya yang bentuk fisik itu rusak, kita juga jadi apa ya, sering-sering bermasalah ya Mas ya di situ ya. Nah kalau computing ini itu tadi fleksibilitasnya, cost-nya bisa ditekan di situ kayak gitu. Oke, nah untuk pertanyaannya kita bahas tiga dulu ya, biar nanti kita bisa skip ke teman-teman yang lain yang juga bertanya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Novel nih Mas, ciri dasar dari cloud computing. Oke. Jadi mungkin sebuah perusahaan, sebuah startup itu yang mungkin bergeraknya memakai cloud computing itu cirinya seperti apa sih kayak gitu? Oke. Misalkan kita bisa contoh ya, misalkan kita ada misalkan dari sini deh, misalkan ya untuk misalkan sebuah web, misalkan kita contoh ambil misalkan Tokopedia ya, misal ini untuk misal saja, kita misalkan cari agar ini cirinya ya, ini sedikit untuk cirinya sendiri agak rumit ya, karena kalau kita lihat secara kasar ini web yang penting jalan kan gitu. Nah kalau misalkan kita ingin tahu cirinya sebuah web atau aplikasi itu, untuk contoh kecil kita bisa pakai ping, kita ketahui dulu IP-nya misalkan. Kita pakai misalkan Tokopedia.com, ini untuk contoh ya. Terus kita cari IP ini ada di mana gitu misalkan ya. Kita bisa kayak gitu. Nah, ipinfo.io/. Ini sedikit agak untuk cirinya, karena yang penting kan aplikasi tersebut mau di cloud atau di server asli, yang penting jalan gitu kan. Seperti itu. Nah, terlihat bahwa Tokopedia menggunakan cloud computing ya, namanya Alibaba Cloud ya. Alibaba Cloud yang ada di Singapura ya, seperti itu. Itu salah satu contoh dari sebuah commerce, e-commerce ya, kayak Tokopedia. Bahkan sekelas Tokopedia sendiri pun memakai Alibaba Cloud ya. Misalkan kita contoh lagi, misalkan Ping Bukalapak misalkan. Nah, untuk Bukalapak ini menggunakan layanan apa sih misalkan? Ini kita bisa tahu cirinya. Ini untuk Tokopedia kita judge dia pakai cloud computing seperti itu. Ini yang Bukalapak, kita lihat dia menggunakan Google ya, Google Cloud ya Bukalapak. Jadi lokasinya di Kansas City, Missouri, ada di US pokoknya ya. Ini untuk koordinat, bisa lihat P ini koordinat kasar. Ya, yang intinya Bukalapak ini menggunakan server Google ya, ada di Amerika, Chicago, US. Seperti itu untuk ciri ya. Seperti. Oke, berarti kita ngetesnya di dari situ ya, misalnya kita ngeping, kita ngeceknya kayak gitu. Nah, ngomongin masalah Alibaba Cloud nih, ini juga dari Mas Fiko nih, ada yang bertanya nih, perbedaan performa antara AWS, Azure, sama Alibaba Cloud nih, Mas. Gitu, mungkin ini Mas Fiko juga berencana nanti punya startup ataupun punya bisnis yang pakai cloud computingnya pakai dari sana mungkin ya, pakai servernya mereka kali gitu, biar lebih tahu nih, mungkin dari Mas Bintang tahu nih perbedaannya. Jadi setiap produk misalkan kayak AWS, kita langsung cari aja deh AWS ya, AWS terus ada
Azure, karena setiap layanan pasti ada kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki layanan lain gitu ya. Itu ada terus apa lagi tadi, ada Alibaba Cloud ya. Alibaba Cloud. Nah, untuk AWS bisa dilihat selalu gratis, 12 gratis ya, bisa dicoba. Ada komputasi berapa jam, ini bisa dilihat ya. Untuk Azure, Microsoft Azure ya. Ini bisa dilihat juga, bisa membuat pengalaman dengan AI ya, personalized, jadi menentukan gitu. Ada drive innovation for existing and future apps, jadi bisa cari inovasi buat masa depan aplikasi, membuat scalable apps, ya yang tadi ya, jadi bisa di-scalable. Ini sebenarnya untuk performa dari masing-masing cloud, jadi saya juga tidak bisa ini ya, tidak bisa menjudge mana yang bagus ya, seperti itu. Jadi masing-masing ada kelebihan tersendiri ya, intinya seperti itu. Oke, baik. Aku juga ini sih belum tahu tuh gimana perbedaan dari ketiganya. Mungkin dari Mas Viko, mungkin itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bintang. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, Mas. Mungkin gitu. Jadi belum sekarang belum ada yang benar-benar bisa apa ya, benar-benar tanpa celah. Mungkin seperti itu gitu dari Mas Viko. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas Bintang ya. Dari Mas Denny Ramadianto nih, dari Riau nih. Kelebihan cloud computing daripada dedicated server. Itu Mas, sama kelebihannya dan kekurangan dari cloud computing. Oke, baik. Jadi dua ya, Mas ya. Kelebihan cloud computing dibandingkan dengan dedicated server sama kelebihan dan kekurangan dari cloud computing itu sendiri. Oke, okay. Kayaknya pertanyaannya apa kelebihan cloud computing daripada dedicated server ya? Mungkin untuk sekarang yang saya pahami saat ini ya, jadi misalkan cloud computing yang tadi cost-nya lebih scalable tergantung penggunaan. Kalau banyak yang banyak yang akses servernya, kita bisa naikkan scale lebih banyak itu servernya, tapi dalam penggunaan waktu 1 jam, ya itu seperti itu bisa. Terus kalau sedikit akses, kita bisa scalable jadi sedikit ya. Untuk aplikasinya, contohnya kita bisa pakai Terraform ya, dan lain-lain. Ada banyak juga. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari cloud computing, yang tadi di presentasi ya, kita akan lihat di sini ya. Di sini. Nah, keuntungan dari cloud computing, biaya lebih rendah, peningkatan kinerja, terus ada pembayaran perangkat lunak instan ya, jadi lebih gampang. Terus kompatibilitas format dokumen yang ditingkatkan, jadi dokumen apapun ya bisa. Kapasitas penyimpanan terbatas, mungkin ada yang terbatas ya. Terus keandalan data yang ditingkatkan, jadi bisa cepat juga gitu, akses dokumen universal, jadi kita bisa akses dari internet ya. Nah, mungkin untuk kekurangannya, ya ini harus pakai internet yang konstan atau langsung ya. Dan nggak akan berfungsi dengan baik kalau koneksi kecepatannya rendah ya. Fitur juga mungkin terbatas, mungkin ada fitur-fitur yang berbayar lebih tinggi gitu. Bisa lambat juga, kadang kalau ada gangguan kan kita nggak tahu. Data yang disimpan bisa hilang, misalkan data center punya mereka kena bencana segala macam tanpa ada backup, misalkan itu bisa jadi ya. Dan data yang disimpan mungkin tidak aman, mungkin ya. Jadi mereka bisa akses data kita ya, itu resiko seperti itu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini ya, kita sama-sama tahu dari keuntungan dan kelebihan itu, jadi biar sama-sama bisa mengantisipasi juga ya Mas ya, ketika nanti ada sesuatu hal yang kurang menyenangkan ketika teman-teman memakai sistem komputasi awal ini, bahkan pakai server dari, bukan servernya teman-teman punya ya, teman-teman pakai Alibaba Cloud yang tadi, atau Microsoft Azure, atau yang lainnya, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tahu nih gambarannya seperti apa, dari keuntungannya teman-teman bisa pergunakan dengan baik, dan kekurangannya nanti teman-teman bisa tahu nih, nanti ke depannya kalau semuanya ada benar-benar kejadian seperti itu, bisa mengatasinya, kayak gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Ini dari Mas
Fatah Ikrom nih dari Universitas Samudra dari Aceh nih. Apakah ada roadmap cloud untuk pemula? Jika ada, apa bisa diberi gambarannya? Oke, okay. Roadmap cloud untuk pemula nih mas. Dari Mas Bintang okay. Gimana nih? Untuk roadmap-nya cara kerja atau cara kerjanya si cloud atau cara kita mengaksesnya mungkin itu ada banyak roadmap. Mungkin kalau untuk roadmap kita bisa cari ya, kita bisa lihat cloud misalkan ini untuk contoh yang dimaksud ini cloud migration roadmap ya, ada banyak sebenarnya roadmap-nya. Bisa ini untuk deployment aplikasi ya, misalkan roadmap-nya ada ini what is computing. Ini bisa dilihat, bisa dicari juga, ini ada yang hybrid ya, yang tadi deployment models, public, private, hybrid, community, terus ada yang service model, SAS, KAS, IAS ya, strategiknya akses, broad network access, ya, dan lain-lain ya, banyak. Ini untuk roadmapnya sendiri bisa dilihat ya, ada macam-macam sebenarnya, jadi roadmapnya harus spesifik ya, jadi roadmap cara mendeploy aplikasi atau cara kita menggunakan cloud gimana roadmapnya gitu atau cara kerja cloud itu sendiri roadmapnya atau lain-lain ya, jadi banyak roadmap yang bisa dilihat seperti itu. Oke, berarti itu depends ya mas, bergantung terhadap apa yang kita cari, roadmap apa ya, roadmap deploy ataupun roadmap gimana kita bisa untuk bisnis kita kayak gitu loh. Nah ini mungkin pertanyaan dari aku sih mas, sebelum kita lanjut ke pertanyaan teman-teman, bisa nggak sih mas kita menciptakan cloud sendiri dibandingkan maksudnya kan kayak tadi Tokopedia dan Bukalapak pakai Google, Tokopedia pakai punyanya Alibaba. Bisa nggak sih ketika kita sebelum bisnis kita berjalan itu kita menciptakan cloud sendiri? Itu bisa nggak ya mas? Atau gimana? Atau bisa tapi susah atau gimana? Ya, jawabannya bisa banget ya. Bisa banget bahkannya. Bahkan di laptop saya sekarang ini bisa jadi server juga sebenarnya. Jadi komputer yang biasa pun bahkan bisa jadi server ya atau penyedia layanan gitu. Jadi misalkan untuk contoh kecil ya, kita install XM Apache web service ya, misalkan kayak Nginx Apache yang tadi itu kalau kita install, kita membuka port web ya, misalkan dari tampilan HTML biasa, itu bisa kita setup ya meskipun itu di laptop kita sendiri. Nah hanya saja karena seperti itu otomatis kita perlu yang namanya IP public dong, karena IP public itu bisa diakses di internet ya, bisa diakses di mana aja gitu. Nah karena yang sekarang misalkan kita buka contoh ya CMD nih, misalkan config ini IP private ya, jadi IP yang saya sekarang punya ini nggak bisa diakses teman-teman ya, coba aja untuk di ping seperti itu. Nah IP public itu IP yang mana bisa diakses oleh seluruh orang di internet, jadi kita perlu itu ya seperti itu. Jadi dari IP public nembak ke laptop kita menyediakan layanan ya, intinya seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita nggak bisa gitu, nggak bisa ngedeploy, tapi justru bisa banget seperti itu. Oke, nah barangkali ini ya mungkin dari perusahaan-perusahaan besar tersebut seperti Bukalapak ataupun Tokopedia tadi, mungkin karena kepraktisannya ya mas ya, daripada harus karena kan kita tahu banget harus butuh berapa banyak server yang dibutuhkan untuk bisa mendeploy Tokopedia yang sebesar itu, Bukalapak yang sebesar itu ya, kayak gitu. Iya. Oke, berarti ketika teman-teman mungkin mau membuat server sendiri itu bisa, akan tetapi kalau semuanya untuk kedepannya tetap di situ aja butuh ruangan untuk mungkin teman-teman mau yang server yang seperti dulu kala yang jadul yang fisiknya ada yang gede banget itu butuh luasan berapa, ataupun juga teman-teman harus
harus apa ya, maintenance-nya kali ya Mas ya, maintenance-nya harus berapa lama, harus seperti apa, itu yang harus dipikirkan ya Mas ya, kalau mau menciptakan cloud sendiri. Kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu nih teman-teman, yang perlu diantisipasi, dan mungkin daripada Tokopedia atau Bukalapak harus repot-repot kayak gitu, ya udahlah kita pakai Alibaba atau punya Microsoft, kayak gitu ya Mas ya barangkali ya. Iya. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Tadi sudah Mas Fata. Oke, dari Kak Prayuda Satyagraha nih. Oke, Kak Prayuda. Mau tanya nih Mas, apakah Google Drive, Dropbox, OneDrive itu termasuk public cloud? Oke, baik. Oke. Apa Google Drive, Dropbox, OneDrive termasuk public cloud? Ya, ini dibilangnya public cloud, tapi public cloud-nya storage gitu. Jadi untuk penyimpanan yang ada di cloud. Misalkan kita akses aja nih Google Drive ya. Drive misalkan. Atau kita aksesnya di sini. Drive Google. Kita login misalkan ya. Apapun loginnya misalkan ya. Dan di dalam Google ini otomatis kita bisa akses dong. Google Drive, kita bisa akses di komputer mana saja ya, bahkan di HP bisa kita akses, lokasi di mana saja, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar Indonesia itu bisa kita akses ya, selama ada internet ya, dan tidak diblokir oleh pemerintah setempat ya, seperti itu. Jadi, kalau pertanyaannya apakah produk-produk tadi, Google Drive, Dropbox, OneDrive, termasuk public cloud, ya jawabannya iya. Tapi cloud-nya cloud storage gitu, public cloud storage ya, seperti itu. Oke, berarti namanya public storage ya Mas, bukan public cloud ya? Oke, baik. Jadi kayak gitu ya Kak Prayuda untuk pertanyaannya. Oke, kita langsung. Kita balik lagi ke pertanyaan dari Novel tadi. Pertanyaannya baru dua yang terjawab tadi. Nah, ini Oke, ada satu pertanyaan nih, Mas. Ada beberapa pertanyaan sih, tapi kita satu dulu. Gimana implementasi teknologi cloud computing sangat bergantung pada teknologi virtualisasi dan load balancing? Oke, ini aku kurang mudah mungkin barangkali Mas Bintang nangkap dari pertanyaannya atau gimana Mas? Gimana implementasi teknologi cloud computing sangat bergantung pada teknologi virtualisasi dan load balancing itu. Oke. Sebentar ya, saya lihat. Implementasi teknologi cloud. Terus masih ada berikutnya, jelaskan model penyebaran cloud computing dan storage yang digunakan saat ini. Ini kayak pertanyaan UAS ya. Jelaskan. Mungkin dijawab dulu yang pertama mungkin Mas, implementasi teknologi cloud computing sangat tergantung pada teknologi virtualisasi dan load balancing ini. Oke, dari cloud computing sangat tergantung pada teknologi virtualisasi. Virtualisasi. Kita start dulu virtualisasi itu. Kita lihat dulu virtualisasi. Virtualisasi adalah, nah, jadi dalam ilmu komputer, virtualisasi adalah istilah umum yang mengacu pada abstrak dari sumber daya komputer. Jadi ini sebuah teknik untuk menyembunyikan karakteristik fisik dari sumber daya. Jadi contohnya virtualisasi itu simpel. Misalkan kita buka ini deh, spine-nya. Nah, ini contoh kasarnya aja. Misalkan kita punya, bukan kita ya, karena ini cloud computing, jadi Google atau Azure atau AWS ya punya server gede asli ya. Nah, otomatis kita nggak mungkin dong kita langsung pakai satu server serakah gitu, itu nggak bisa ya. Jadi kita mau beli berapa CPU, mau pakai berapa CPU, berapa memori, ya itu pasti divirtualisasi ya. Jadi di dalam server gede itu pasti dibagi-bagi. Jadi satu server besar bisa diakses bahkan beberapa orang ya, seperti itu. Itu bisa. Nah, jadi ini misalkan ada yang beli 5 CPU atau 8 CPU ya, yang ini beli 2 CPU, yang ini beli 5 CPU atau 6 ya, yang ini beli 3 misalkan, seperti itu bisa ya, seperti itu. Jadi untuk virtualisasi cloud computing itu misalkan contoh punya
Azure, AWS, dan lain-lain ya. Itu untuk mana tadi pertanyaannya? Sebentar, saya cari. Oke, yang ini. Implementasi sangat tergantung pada teknologi virtualisasi. Ini baru yang virtualisasi. Kalau yang load balancing, karena misalkan aplikasi kita besar ya, karena cloud computing misalkan dipakai aplikasi-aplikasi besar. Nah, untuk load balancing sendiri, kita akan contoh ya. Kita cari gambar di Google deh. Kita cari load balancing. Cari gambar ya. Nah, ini dia. Mungkin sedikit lebih cocok ya. Kita. Oke. Okay. Ini misalkan kita beli server virtual ya, virtual server kita beli ada 4 misalkan, jadi masing-masing 2 CPU, RAM 2 GB ya. Nah, jadi ini masing-masing 2 GB. Nah, banyak yang akses. Ini banyak yang akses ya. Jadi untuk yang tadi di video yang waktu itu yang tadi kita lihat ya, banyak yang akses. Nah, load balancer ini ngebaca, misalkan ada akses nih, ada akses, ada orang yang akses diarahin ke server 1. Server 1 udah mulai penuh, banyak yang akses ya, misalkan udah mulai ramai gitu yang aksesnya. Nah, otomatis pindah ke server yang lain gitu. Itu load balancer ya, jadi penyeimbang. Ini penuh, dia pindah ke yang ini tanpa merubah yang ini gitu. Dia pindah lagi ke sini kalau penuh, dia pindah lagi ke sini kalau penuh. Kalau kita pakai Terraform ya, kita bisa juga setup, kita beli server lagi, jadi kita nambah server baru gitu. Itu bisa ya, seperti itu. Ya, itu baru satu ya untuk yang implementasi teknologi cloud computing ke load balancing-nya ya. Nah, kita lanjut lagi, jelaskan model penyebaran cloud computing dan storage yang digunakan saat ini. Penyebaran cloud computing dan storage yang digunakan saat ini. Mungkin kita bisa lihat ya. Computing konsep mungkin. Ya, ini rata-rata seperti ini sih. Tidak mengekspos cara dia mengcloudkan servernya gimana ya, itu enggak, biasanya enggak di, terlalu diekspos ya. Ya, jadi intinya karena cikal bakalnya tadi itu gara-gara kalau kita beli server asli yang banyak ya, misalkan itu kan harus hari dikasih makan listrik ya, otomatis kalau cloud kan enggak bisa bayar per jam ya, seperti itu. Ya, jadi untuk penyebarannya ya biasanya sebuah platform Google Drive ya, misalnya untuk yang storage ya, dia punya server juga sebenarnya, punya server yang dia yang asli itu dia punya gitu, cuman mereka yang manage, jadi yang penting kita untung lah, mereka mau biarin mereka gitu, yang penting gitu, seperti itu. Oke, baik, untuk pertanyaan berikutnya nih dari Novel nih Mas, apa 3 model layanan komputasi awan? Oke, okay, benar-benar UAS banget nih. Jadi tadi kan berarti kan ini ya Mas, IaaS, PaaS, satunya lagi SaaS ya, service. Infrastructure as a service, terus PaaS, aduh aku lupa. SaaS kan software as a service, PaaS-nya? Platform as a service, as a service. Oke. Okay, platform as a service ya, kayak gitu. Jadi tiga layanan dari cloud computing yang memungkinkan teman-teman untuk bisa menjalankan bisnisnya teman-teman kayak gitu. Jadi bisa IaaS, PaaS, dan SaaS kayak gitu. Okay, kita loncat dulu ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman yang lain ya, biar semuanya sama ini dibahas pertanyaannya. Gitu. Dari Mas Viko lagi nih. Jika cloud itu menggunakan konsol, seperti apa ya kak? Atau seperti OpenShift gitu? Ini cloudnya cloud VPS. Jadi misalkan okay. Misalkan server VPS ya, IaaS ya, infrastructure. Nah kalau konsolnya sih ini kita bisa SH ya, namanya SSH. Jadi intinya SSH kita sambil cari biar tidak terlalu. Nah, kita cari gambar. Nah, ini komputer kita mengakses server secara remote ya.
Nah, kalau cloud contohnya sendiri, kita misalkan saya punya server ya, misalkan SSH, misalkan nama usernya apa, terus IP server kita apa, misalkan bintang.com ya. Ini bisa diubah ke domain juga. Nah, jadi ada bebas ya, ini kita bisa setting pesan message-nya, terus kita masuk ya. Nah, ini bisa terus kita akses. Yang penting kita bisa tahu cara menjalankannya untuk yang cloud ya. Misalkan kita install web misalkan di var www ya. Cara installnya apt install apache ya, apt install apache. Ini untuk contoh ya, contoh kita menggunakan cloud secara konsol ya, ini contoh. Kita bisa install, oke, di sini sudah terinstall. Terus misalkan kita buat misalkan kita buat file tampilan ya, kita buat file tampilan, saya ingin nampilin halo, nama saya Bintang misalkan ya, terus kita coba simpan, terus kita akses nih webnya bintang.com atau TPS ya. Ini tidak apa-apa, tidak aman. Halo, nama saya Bintang ya, seperti itu. Jadi ya, kalau kita tahu cara menggunakan yang konsol ya bisa ya. Kalau prinsip ini beda lagi ya, untuk satu server ya, bahkan dia bisa banyak jadi cluster. Jadi kita punya banyak server, kita bisa manage pakai OpenShift, nggak OpenShift doang sih, bisa pakai Kubernetes, Docker Swarm, Apache Mesos dan lain-lain ya. Itu ada banyak platform. Container orchestra itu beda lagi bahasanya, seperti itu. You are now unmuted. Oke, baik kalau gitu. Jadi seperti itu ya pertanyaan untuk dari Mas Fiko. Jawabannya sudah dijelaskan sama Mas Bintang tadi ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas, dari Mas Yushandrino Ramadilesta. Dari Kak Yushandrino Ramadilesta. Oke, ini seru nih. Jadi kan ada VPS, ada dedicated server, ada cloud hosting dan cloud computing. Tapi kapan ya kita harus menggunakan cloud computing, atau mungkin saat situasi seperti apa kita harus menggunakan cloud computing ini? Gitu Mas. Jadi enaknya gimana nih Mas? Yang tepat kapan harus mulai dari dedicated server atau seperti apa, atau kita langsung aja nih ke cloud computing atau gimana? Enak dari situasinya. Nah, kita dari atas ya. Kapan kita harus menggunakan cloud computing dan mungkin situasi yang kayak gimana yang kita harus pakai cloud computing? Sebenarnya nggak harus ya, ini pilihan ya sebenarnya. Jadi mau pakai laptop sendiri itu bisa, tapi harus nyala 24 jam dong. Nah, namanya server ya, jadi kita harus nyala 24 jam atau punya komputer sendiri di rumah yang tidak terpakai, itu bisa dijadikan server ya. Nah, itu untuk aplikasi kecil nggak masalah ya, bahkan worth it gitu. Mending pakai komputer sendiri itu, sambil bisa dipakai hal-hal lain ya komputernya, itu bisa. Nah, mungkin lebih tepatnya, kapan kita harus menggunakan cloud computing? Ya mungkin kalau aplikasi kita sudah besar ya, sudah mulai besar, dan mungkin kadang orang ini kok webnya lemot nih atau apa, mulai ada masalah. Nah, mungkin kita perlu cloud computing ya, karena aplikasi besar mungkin perlu banyak resource yang besar juga ya, agar bisa diakses ribuan orang bahkan ratusan ribu ya, seperti itu. Itu untuk situasi dan kapan menggunakannya. Bisa dua ya jawabannya. Jadi kalau aplikasi kita sudah besar dan tidak kuat ditampung laptop kita atau komputer kita yang di rumah yang terhubung ke IP public, itu bisa jadi pilihan untuk menggunakan cloud computing ya, seperti itu. Oke, jadi ini mungkin Mas ya, itu mungkin seperti yang tadi aku tanyakan nih, mungkin di awal-awal kita pengen ya udahlah servernya bikin sendiri dulu aja gitu ya Mas. Nah, ketika load dari pekerjaannya semakin besar ya, itu tadi cost-nya akan semakin besar.
kita semakin memperluas server kita, mungkin yang kita itu juga jadi lebih bertambah juga ya mas cost-nya kayak gitu. Jadi iya, ketika pekerjaannya semakin gede, terus mungkin traffic-nya juga semakin gede, ya apa ya, mungkin cloud computing bisa jadi satu solusi yang bisa membantu ya mas? Iya, betul. Iya. Oke, baik-baik kalau gitu. Jadi seperti itu ya Kak Yosandrino ya. Jadi mungkin depends, balik lagi bergantung pada setiap apa ya proses dan ininya, lini pekerjaannya, timelinenya dari teman-teman ini seperti apa. Kalau semuanya dari awal mau bikin cloud computing, it's okay. Tapi kalau semuanya teman-teman di awal mau jadi data server dulu juga nggak apa dan nggak masalah. Kayak cuma ketika nanti load pekerjaannya semakin besar, traffic dari pekerjaan juga semakin gede, dari sebuah usaha tersebut juga semakin gede, yang nggak ada salahnya cloud computing bisa jadi salah satu alternatif biar bisa meringankan pekerjaannya teman-teman. Ya. Gitu. Oke, baik-baik. Siap. Terima kasih banyak Mas Bintang atas jawabannya nih. Jadi kita semakin tercerahkan nih ke depannya. Oke, nih Mas Fiko lagi nih. Apakah Proxmox atau VMware SCSXC? Nah, bacanya gimana tuh? Itu juga dapat digunakan untuk cloud computing. Oke, Mas. VMware SC. Oke. Bacanya apa sih Mas tuh? VMware SC. VMware SC. XC. Oh, XC. Oke, oke. Oke, mungkin pertanyaannya apakah Proxmox atau VMware SK itu juga dapat digunakan untuk cloud computing? Ini mungkin kalau kita mau jadi provider cloud itu bisa, tapi untuk teknisnya saya tidak terlalu paham ya, karena ini lebih ke hardware juga. Jadi misalkan kita punya server gede yang asli ya, kita bisa install OS-nya Proxmox ya, kita bisa install, kita kontrol lewat web ya, itu bisa ya. Sama halnya dengan VMware SK ya, kita kontrolnya lewat web. Nah, jadi untuk server asli yang banyak, jadi kita pecah penggunaannya seperti di Pine yang tadi yang saya gambarkan ya. Jadi satu server besar kita bisa bagi-bagi gitu, mau dipakai OS berapa biji itu bisa ya, seperti itu. Oke, baik-baik. Oke, benar. Kemana tadi? Kok kehilangan? Tadi Mas Fiko terakhir nih. Oke, kita lanjut. Atau mungkin yang diskusi masih buka sesi ya, sampai jam 9 malam nanti. Sesi Q&A-nya kita sampai 45 kayak gitu. Cuma nanti kita akan berakhir. Ya. Satu, kayak gitu. Oke. Oke, Johan. Tadi Mas bilang kalau bisa kalau kiri, apakah itu aman untuk digunakan? Oke, okay. Okay. Aman nggak nih Mas kalau semua kita mau bikin cloud sendiri? Oke, okay. Ini pertanyaannya, Mas bilang kita bisa membuat cloud sendiri, apakah itu aman untuk digunakan? Kalau aman untuk digunakan bagi pengguna sih ya aman ya, cuma untuk kitanya tergantung dari aplikasi kita, tergantung dari server kitanya, itu misalkan apa kita update antivirus atau bahkan update aplikasi yang menjalankan aplikasi kita gitu, aplikasi yang menjalankan aplikasi kita, apakah kita update ya, itu untuk aman atau tidaknya tergantung dari kondisi masing-masing. Jadi misalkan aplikasinya ada yang tidak aman ya, itu bisa ya seperti itu. Jadi itu tergantung dari aplikasinya masing-masing seperti itu. Oke, okay, berarti banyak faktor ya Mas ya, mempengaruhi keamanan dari sebuah server, sebuah cloud sendiri kayak gitu. Nah, ini ada mungkin dari Mas Bintang tahu nggak sih Mas, berapa persentase sih keamanan dari sebuah cloud itu sendiri yang mungkin dibandingkan dengan kita bikin server sendiri yang dedicated server itu atau mungkin yang cloud gitu? Untuk segi kalau untuk cloud sih, misalkan contoh saya menggunakan AWS ya, Amazon Web Service. Nah, misalkan itu ada fitur security tambahan ya. Jadi server yang kita remote ada di dalam, yang di luar misalkan kayak proxy-nya atau penerusnya. Jadi kita misalkan mau buka port berapa,
itu diperbolehkan gitu oleh kita, itu bisa pakai cloud ya, cloud computing. Jadi yang AWS ya. Jadi kita bisa setting mau port berapa, port 80 atau port untuk web doang gitu ya, port untuk web doang, yang lain nggak kita kasih akses, itu bisa ya. Seperti itu tergantung settingan kitanya juga. Nah kalau aplikasi sendiri kan kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan ya, kalau terjadi sesuatu seperti ini, misalkan terjadi seperti ini ya, jadi kita tidak tahu juga kecuali tidak berpengalaman kitanya ya. Itu tergantung juga sih, jadi tidak menutup kemungkinan yang ada di cloud juga. Bahkan aplikasi yang ada di cloud, misalkan ada aplikasinya vulnerability ya, jadi rentan gitu, aplikasinya rentan, ada yang menyerang, dan cloud-nya juga bahkan bisa di-hack orang, yaitu bisa juga sebenarnya. Bahkan kalau kita diain server sendiri juga bisa ya, seperti itu. Jadi tergantung dari apa yang kita perbuat gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu tadi ya yang sudah dijelaskan sama Mas Bintang di awal tadi, kekurangan dari cloud computing itu tadi ya Mas ya, si apa ya, si ownernya atau si yang punya lahannya lah istilahnya, itu bisa mengakses itu ya Mas ya. Iya, meskipun iya. Meskipun tulis syarat dan aman gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan pemilik cloud-nya bisa melihat gitu, itu tidak menutup kemungkinan, jadi bisa dilihat ya, bisa enggak ya, seperti itu. Okay. Karena kita kan beberapa waktu lalu ini ya Mas ya, sering banget dua e-commerce besar kita yang di Indonesia itu sampai datanya sampai bocor, data penggunanya sampai bocor, itu kan mungkin salah satu ya kan, itu kan mungkin salah satu hal yang paling takuti sama masyarakat di Indonesia sekarang, yang masih awam, yang masih belum masih di luar dari teknologi lah katakanlah kayak gitu, itu kan mungkin jadi satu ketakutan tersendiri. Nah itu tuh adakah cara tersendiri sih Mas, kita benar-benar bisa meminimalisir hal-hal tersebut? Paling itu untuk masalah e-commerce yang besar ya, yang juga misalkan ada contoh kebocoran data segala macam. Nah mungkin hal-hal yang biasa dilakukan, kita bisa update password tiap minggu atau tiap hari mungkin ya, atau kita ubah password kita jadi lebih aman, atau bahkan kita bisa buat passwordnya menjadi hash ya, atau itu sedikit lebih sulit ya, jadi passwordnya sangat panjang, rumit, itu bahkan bisa ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk mengamankan akun di suatu perusahaan ya, tapi tidak menutup kemungkinan akun tersebut juga dibuka. Tapi untuk meminimalisir dari kita ya, untuk meminimalisir dari kita, mungkin kita akan cari ya, kita lihat. Nih. Contoh kita akan pakai contoh Gmail ya, kan kita update ya, selalu update. Kita hapus akses yang risk ya, yang agak rentan, kita agak berbahaya mungkin. Nah terus ini tidak sih, ini terus kita update browser ya, update operating system, update aplikasi ya, manage password ya, kita bisa ubah password tiap hari atau tiap minggu, dan itu bisa melindungi password dari para hacker juga ya, seperti itu. Jadi untuk contoh-contohnya sih ada banyak ya, ada banyak cara untuk mengamankan sebuah akun dari aplikasi apapun gitu. Nah itu barangkali bisa ini ya Mas, bukan hanya dari teman-teman yang nanti pengguna dari cloud computing, mungkin dari teman-teman user selaku pengguna dan konsumen dari aplikasi tersebut itu juga bisa mengantisipasi diri sendiri juga ya Mas, dengan cara-cara tadi contohnya. Secure password, ganti password secara rutin kayak gitu, itu bisa meminimalisir juga ya Mas ya. Iya betul. Baik kalau gitu. Jadi ini dari Mas Denny
tidak ada data yang aman. Ya kayaknya di zaman sekarang itu kayaknya data itu kayak murah sekali gitu loh. Bisa diperjualbelikan. Kayak saya juga sering banget lihat di Facebook itu jual data NIK, foto KTP beserta orangnya lagi pegang KTP itu 5.000 per akun. Astaga. Sumpah ya. Oke, baik kalau gitu. Kita jadi teman-teman ini ya datanya teman-teman itu our responsible, itu adalah tanggung jawab kita masing-masing gimana cara menjaganya kayak gitu. Jadi teman-teman effortnya walaupun kita harus ngasih effort lebih tapi yang penting kita secure kayak gitu loh. Itu oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Kak Nadia Intan. Tindakan apa yang dilakukan untuk memperkuat keamanan di public cloud? Oke, mungkin itu tadi sudah menjawab ya Mas, atau masih mungkin dari Mas Bintang ada tips lagi yang lain? Ya, mungkin untuk yang itu memperkuat keamanan di public cloud ya. Ini ada banyak sebenarnya caranya. Misalkan secure, misalkan kita pakai contoh yang IaaS ya. IaaS tadi, Infrastructure as a Service. Jadi kita bisa make secure server, misalkan kita pakai Ubuntu atau CentOS ya. Ini banyak caranya, jadi bisa dilihat tuh ada step-stepnya ya. Jadi kita bisa lihat install apa yang diperlukan aja ya, nggak install yang aneh-aneh segala macam, nggak usah diinstall gitu. Nah, ini turn on Linux, ini security enhancement ya. Jadi ada fitur tambahan buat mantau kernel ya. Ada yang masang backdoor segala macam, itu bisa ya kita nyalakan. Terus secure console access ya, jadi kita bisa, ini nggak cara yang kayak gini juga bisa. Jadi secure console access misalkan password SSH-nya yang panjang atau apapun yang bisa mengamankan konsolnya ya, seperti itu. Kita restrict menggunakan password lama ya, itu bisa. Ini ada caranya, ini bisa dilihat. Ini untuk CentOS Fedora ya, ini seperti itu. Ini untuk kalau ini bisa Ubuntu ya. Ini dilihat juga ada cara-caranya ya, bisa dirubah. Terus cek listening port ya, cek port-port kebuka. Kalau awam itu pintu-pintu yang kebuka di server kita itu cek, jangan sampai port-port yang nggak dibutuhin itu kebuka. Jadi cukup port web aja. Misalkan website ini pakai port 80 ya, atau 443 untuk HTTPS. Itu hanya dua itu aja cukup, udah cukup gitu. Karena yang kita expose hanya web doang ya, itu bisa. Disable root app login, ini ada caranya juga. Ini di cloud ya. Cloud Ubuntu, ada caranya. Terus ubah port SSH ini untuk konsol aksesnya ya, jadi kita bisa ubah portnya. Terus kita disable atau delete ya, ini bebas sih. Password terus login, kita bisa pakai private key ya, jadi cara mengakses ke servernya hanya menggunakan suatu file yang kita simpan ya, nggak pakai password, itu bisa. Terus ini disable SSH login. Ini buat akses lewat ini sih, lewat password, jadi kita nggak boleh ya. Ini bisa, jadi harus lewat file. Ini file band, ini kayak IP tables lah ya. Jadi dia kayak memfilter ya. Jadi misalkan ada kegiatan yang aneh-aneh, nah dia di-block IP-nya, itu bisa ya. Dan ya sebenarnya masih banyak lagi, ada banyak sekali cara mengamankan ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi cara-cara itu tadi bisa jadi alternatif ya Kak Nadia ya, biar public cloud kita lebih secure kayak gitu, bisa lebih strengthen our security kayak gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya Mas. Teman-teman yang lain yang belum mention teman-teman atau bahan diskusinya, kita masih buka untuk sesi Q&A-nya sampai pukul 20.05 nanti ya. Jadi kita ada waktu 15 menit lagi sisanya untuk sesi Q&A. Jadi kita tunggu pertanyaan teman-teman langsung aja di public chat. Kayak gitu, nanti aku coba up satu-satu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas Bintang, dari Mas Syamsul. Oke, bisa dijelaskan secara detail alur sistem security pada cloud computing dalam mengamankan data-data? Oke.
Oke, okay. Oke. Okay. Ini ya. Oke, yang dari Kak Muhammad Syamsul nih, Mas. Dari Syamsul. Oh iya, yang ini. Oke. Okay. Ceritanya alur sistem security pada cloud computing dalam menggunakan data. Mungkin setiap cloud ya, cloud provider kayak AWS, Google, Azure, dan lain-lain ya, Alibaba segala macam. Itu ada caranya sendiri, gimana cara mengamankannya ya, itu ada cara mereka sendiri yang enggak mereka expose ke publik. Karena kalau cara mengamankan suatu data mereka expose, otomatis kita tahu alur kerjanya sistem mereka dan kita bisa cari celah di situ dong ya. Jadi untuk detail alur sistem security dari cloud computing sendiri ya, itu tergantung dari provider cara mengamankannya gimana ya. Jadi itu tergantung dari mereka gitu, seperti itu. Bahkan dari Google sendiri, saya pernah lihat video yang ada di data center Google ya. Dia kalau ada misalkan ada hard disk atau SSD ya, kalau yang saya lihat di video itu hard disk ya. Jadi misalkan ada hard disk yang sedikit mulai bermasalah datanya ya, bukan datanya tapi hard disknya mulai bermasalah. Jadi hard disk itu dikosongkan, dipindahkan ke yang lain ya datanya, terus hard disknya kita ambil ya, terus kita hancurkan, baru ganti yang baru gitu, seperti itu. Ini untuk cara-cara mengamankan cloud ya dari provider itu berbeda-beda dan ada cara mereka sendiri gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi masing-masing provider punya treatmentnya sendiri-sendiri ya Mas ya, untuk apa menjaga data dari usernya mereka itu tetap aman gitu. Iya. Oke, baik. No system is safe. Yes, betul sekali. Oke, dari Novel lagi nih. Oh iya, tadi masih ada dua pertanyaan dari Novel yang belum terjawab nih. Bentar. Oke, pertanyaannya kayak WS sih. Oke, ada dua pertanyaan juga sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap 6 hitungannya nih. Jadi yang pertama, apa yang Anda maksud dengan istilah Eucalyptus dan service models dalam komputasi awan? Oke, apa nih Mas? Eucalyptus nih maksudnya? Mungkin nggak. Oke, kita coba skip ya Mas ya. Kita coba skip ya, karena kita tadi juga aku tadi merhatiin dari Eucalyptus ya, ini pohon minyak kayu putih. Oke, okay. Aku tadi juga dari materi pemaparan materinya Mas Bintang bahas ini soalnya. Kita coba skip ke pertanyaan selanjutnya. Manfaat dan tujuan dari komputasi awan dibandingkan komputasi di dalam lokasi. Oke, okay, tadi sudah kita jawab ya Mas ya. Terkait manfaat dan tujuan, perbedaan, kekurangan dan kelebihannya juga sudah terjawab. Apakah tujuan dan manfaat dari AAS, PAAS dan SAAS? Ya mungkin ini bisa Mas, mungkin bisa direview lagi dari materinya Mas Bintang tadi. Oke. Mungkin kita ini lebih ke kelebihannya sih. Jadi rata-rata sama ya. Jadi ditagih berdasarkan penggunaan, lingkungannya multi tenant atau jadi banyak penyewa yang bisa akses ya. Bisa digabungkan dengan layanan terkelola ya untuk OS, misalkan saya pengen pasang Ubuntu itu bisa ya, pasang CentOS, Red Hat, Debian segala macam ya itu bisa. Terus sama untuk yang platform as a service, lingkungan multi tenant atau penyewa jadi banyak yang akses itu bisa. Arsitektur yang sangat scalable ya, itu bisa kita atur. Ya rata-rata sih untuk kelebihan dan kekurangan ya mirip-mirip ya, karena ini cloud gitu, hanya berbeda modelnya saja gitu, seperti itu. Mungkin kalau emang masih belum terlalu paham bisa dicari ya, IAS, terus ada PAS ya, ini banyak penjelasan-penjelasan yang bisa dilihat ya, seperti itu.
You are now unmuted. Oke, baik-baik kalau gitu. Nah, tadi dari sampai mana kita? Oke, nah terus pertanyaan novel yang berikutnya, apa inovasi terbaru dari cloud computing di tahun 2021 nih, Mas? Ini akhirnya bergantung ke provider masing-masing juga ya, Mas, ya berarti ya? Inovasi dari masing-masing provider. Iya, betul sekali. Betul sekali. Dari provider, dari provider. Oh, masih inovasi apa gitu. Atau bahkan di dalam service kita ya, di dalam service kita misalkan akan ditemukan AI ya, yang mana ngedetek sebuah serangan atau apapun itu, inovasinya macam-macam. Jadi tergantung dari cloud provider itu sendiri, gitu, seperti itu. Oke, oke. Okay, okay. Kalau gitu, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Abdul Halim nih. Saya pernah dengar walau sebuah data yang diupload ke internet telah dihapus, tetap akan diakses dengan cara tertentu. Apakah hal tersebut benar dan gimana cara mencegahnya? Ini ya Mas, definisi dari kejamnya jejak digital ya. Iya. Dihapus. Pasti bisa dicari-cari gitu. Nah, itu gimana tuh, Mas? Iya. Misalkan pasti ya kalau kita upload, kita sebar ya suatu foto, video, website, apapun itu, pasti akan ada orangnya, akan ada orang aja ya yang menyimpan data yang kita upload. Misalkan kita nge-update status WhatsApp misalkan ya. Ini contoh sensor yang sering kita ini aja. Kita update status WhatsApp dan kita hapus lagi ya. Sementara untuk gambarnya sudah tersimpan di HP teman-teman kontak kita misalkan, dan datanya itu masuk ke temporary folder ya, itu bisa bahkan bisa dilihat lagi. Bahkan kalau status WA yang sudah dihapus kita bisa lihat lagi ya. Jadi yang sudah terupload itu bisa tetap, bahkan nih situs Google yang lama itu bisa kita lihat lagi ya, yang tahun 90-an itu bisa. Kita pakai namanya itu mesin namanya Wayback Machine. Nah, ini kita bisa lihat web-web Google dari sebelum dia pengembangan, atau bahkan web apapun bisa dilihat ya. Kita contoh aja google.com ya. Kita lihat. Jadi akan ada aja yang nyimpen data kita itu pasti, karena data itu berharga ya. Kalau untuk kita mau training AI, mau training machine learning, deep learning, itu kita perlu data. Jadi datanya kita simpen, jadi orang-orang sukanya kayak gimana, orang sukanya upload foto apa, nah itu bisa dilihat seperti itu. Kita akan lihat ini contoh Google ya. Nah, ini terlihat dari 1998, ini bisa kita lihat juga ya, situs web Google. Ini sekarang web Google udah mulai banyak ya. Nah, kita lihat yang lama misalkan. Kita contohnya ini November. Kita bisa lihat. Oke, ini sambil kita tunggu. Nah, ini dia web Google pertama ya. Welcome to Google, Google Search Engine Prototype ya. Ini bahkan kita bisa lihat ya. Misalkan mulai tahun 2003 misalkan. Kita bisa lihat. Jadi, apapun yang di-upload itu pasti ada aja yang nyimpen ya. Pasti ada. Ya. Ini kita lihat tahun 2004, website-nya Google seperti apa gitu ya. 2003 ya. 2003, Google punya website seperti apa. Ini bahkan nggak Google doang ya. Bahkan misalkan website apapun dia kayak gimana gitu. Nah, ini Google waktu tahun 2003 ya. Seperti ini ya, kelihatan lah ya. Atau Facebook, Twitter mungkin teman-teman bisa coba ya. Ini saya akan kasih link-nya mungkin. Seperti itu. Jadi ya, data yang sudah di-upload mungkin tidak akan bisa ya, dihapus. Jadi itu kejamnya jejak digital ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu tadi ya definisi bijaklah dalam bersosial media, berinternet. jadi sampai kapanpun kayaknya jejak digital kita
tetap bakal bisa di tracing ya Mas ya, walaupun sudah di apa ya namanya di sudah ditimpa pun kayaknya tetap masih bisa ada deh. Kayak iya, gitu. Iya. Baik-baik. Oke. Oke, dari teman-teman ini kita masih punya waktu lebih lagi ya untuk diskusi lagi. Jadi barangkali teman-teman masih ada pertanyaan atau bahan diskusi yang ingin disampaikan dan ingin didiskusikan bareng sama Mas Bintang, boleh banget untuk di-mention ke public chat di aplikasinya teman-teman di webnya tampil.id ini. Teman-teman bisa mention dan bisa share pertanyaan teman-teman di public chat. Kayak gitu. Oke. Tapi seberapa kita menyimpan data kita, seorang hacker tetaplah seorang hacker, bisa mengakses data kita. Oke. Ini kayaknya ini ya Mas ya, kita dari dulu sudah termindset bahwa hacker itu adalah sesuatu konotasi yang buruk kayak gitu, karena tugasnya membobol sesuatu, menerobos sesuatu, padahal kan tidak semua hacker ya seperti itu ya Mas ya. Kayak gitu. Ini Mungkin mindset-nya teman-teman nih, daripada teman-teman punya punya ilmu, punya skill di dunia hacker, terus di apa ya, dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain, mending build something, terus develop something, deploy something yang bisa berguna, malah kayak gitu ya Mas ya. Bahkan dari teman-teman di bidang hacker, kadang bisa menyelesaikan masalah banyak orang, kayak gitu. Oke. Baik. Ada hacker, ada cracker ya. Itu kasarnya ya, ada dua kubu. Ada yang hacker itu biasanya sih, kalau setahu saya ya, hacker itu dia menerobos sebuah sistem untuk diberitahu ini ada kelemahan gitu. Kalau cracker kan kita bisa, jadi dia manfaatkan kelemahan itu untuk keuntungan pribadi ya seperti itu. Dan ada sebenarnya ada banyak tipenya, ada white hat, black hat, sama gray hat ya. Ada white hat itu yang baik, mungkin black hat yang jahat ya, itu gray hat yang bisa baik bisa jahat ya, seperti itu. Itu untuk kamaran kasar sih, jadi agar mindset hacker tidak satu buruk, jadi ada cracker dan hacker ya. Jadi kalau hacker itu bisa jadi dan diberitahukan kepada si pemiliknya gitu. Kalau cracker mungkin dia menemukan sebuah kelemahan dan dipakai untuk keuntungan pribadi oleh dia gitu. Itu untuk kasarnya mungkin. Oke, nah untuk keuntungan pribadi ini masih menjadi poin nih kayaknya. Jadi mungkin teman-teman yang tahu kemarin yang salah satu e-commerce besarnya di Indonesia itu data penggunanya dijual di dark web ya Mas ya, kalau nggak salah itu kan maksudnya ya salah satu hal yang merugikan banyak pihak gitu loh. Terus jadi apa ya, jadinya kita malah menyalahkan si pihak e-commerce tersebut, padahal e-commerce tersebut juga dia juga salah satu korban, padahal ya kita sama-sama menjadi korban, tapi ya jahat sekali ya gitu. Jadi teman-teman ini ya, ketika teman-teman nanti menjadi hacker ataupun ya jangan jadi cracker yang ya jahat-jahat banget lah kayak gitu. Oke, baik. Nah, dari novel nih Mas, last question. Oke, apakah virus Trojan Horse dan malware bisa tembus ke data cloud computing nih Mas? Oke. Virus Trojan Horse dan malware, sebenarnya virus Trojan itu masuk ke kategori malware ya. Jadi, malware ini bisa masuk ke manapun ya. Kalau ada kelemahan di suatu sistem kita, ya malware bisa masuk. Enggak Trojan Horse doang, ada worm ya, backdoor ya, Trojan Horse ya, salah satunya atau dan lain-lain, ada banyak banget tipe-tipe malware ya, bahkan yang cuma nge-spam iklan di laptop kita itu malware juga sebenarnya masuknya, jadi malware-nya di situ masuknya. Jadi ya selama sistem kita ya kita kira aman ya, kita sudah memaksimalkan apa yang sudah kita lakukan gitu, kita maksimalkan keamanannya ya, itu kita bisa jamin lah seperti itu. Jadi kita bikin backup ya. Jadi untuk pertanyaan yang tadi, apakah malware bisa tembus ke data cloud computing? Tergantung dari kita menggunakan cloud computingnya, kita pakai apa, kita install apa, yang terpenting kita install atau gimana, itu tergantung dari cara pemakaian kita, atau bahkan juga tergantung dari cloud providernya sendiri gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya.
meskipun dari kita aman, tapi kalau dari providernya misalkan ada satu kerentanan dan tidak di patch, tidak di update ya, itu bahkan bisa jadi masuk malware-nya seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin kita balik ke pembahasan awal tadi ya Mas ya, kekurangan-kekurangan tersebut tuh sebenarnya semua provider pun juga tidak terbebaskan dari masalah-masalah tersebut ya Mas ya. Yeah. Justru malah betul. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan ketika kekurangannya masalah keamanan, kayaknya di masing-masing provider juga masalah keamanan itu juga jadi salah satu poin penting ya Mas, dari mereka itu keresahan mereka juga kayak gitu. Jadi gimana caranya mereka biar usernya, penggunanya, konsumennya itu biar tetap secure, itu gimana caranya mereka juga saling mengantisipasi kayak gitu. Nah jadi teman-teman juga walaupun sebagai pengguna dari provider tersebut juga wajib untuk mengantisipasi gimana caranya alternatif-alternatif biar data-datanya teman-teman, terus apa aja aplikasinya yang dipakai itu bisa tetap secure di cloud providernya. Kayak gitu. Nah, mungkin kita ada di penghujung sesi Q&A ya, Mas. Ya. Mungkin dari aku ada sedikit pertanyaan nih, aku kepo dari tadi. Nah, ketika kita membangun sebuah bisnis yang lini bisnisnya infrastructure as a service nih, Mas, IaaS nih. Apa sih Mas yang perlu, syarat-syarat apa aja yang perlu dibutuhkan untuk kita bisa menjalankan sebuah sistem IaaS ini Mas? Selain lahan itu tadi ya Mas ya, selain lahan yang besar banget untuk cloud itu tadi, itu apa aja sih Mas? Jadi hal-hal yang kita, requirement-nya ya, bukan requirement, tapi komposisi yang bisa kita lakukan yang seperti itu ya Mas ya? Iya. Oke, mungkin misalkan saya ingin membeli misalkan AWS atau apapun ya, misalkan, atau ada yang situs lokal ya, cloud kilat mungkin ini lokal ya, misalkan kita mau beli cloud-nya nih, misalkan IaaS tadi, jadi kita apa saja yang perlu diperlukan ya, kita akan close beberapa tab ya. Oke, misalkan contoh kita ingin membeli sebuah ya, misalkan sebuah IaaS, kita login biasanya ya, kita login dan biasanya kita beli nih, misalkan mau paket apa, misalkan kita mau beli berapa CPU ya, berapa RAM, misalkan yang mana ya beli, nah nanti transfer dia otomatis ya dan kita dapat aksesnya. Ini enggak ini doang ya, jadi banyak. Ini bahkan kita bisa pakai AWS juga ya, atau kita yang penting create account, punya kartu kredit atau punya media pembayaran, itu bisa sih. Jadi mudah juga, ini interaktif ya, emailnya masukin atau passwordnya apapun lah ya, kita daftar, ikutin alur-alurnya, itu sebenarnya sangat mudah untuk penggunaan cloud computing sendiri, cara menggunakannya ya, dan cara mendapatkannya juga gitu, seperti itu. Oke, jadi mungkin teman-teman barangkali kedepannya pengen bikin bisnis nih IaaS atau PaaS kayak gitu. Karena kalau SaaS mungkin di Indonesia sekarang juga lagi mulai berkembang ya Mas ya, software as a service kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang bikin PaaS atau mungkin IaaS yang mau ngalahin Alibaba kayak gitu, menyediakan cloud kayak gitu yang murah, yang ramah di kantong UMKM, itu bisa banget loh teman-teman. Tapi itu harus ini ya Mas, harus siap dengan segala risiko ya kayak gitu, karena Google pun juga sering banget kebobolan, apalagi Google kayak gitu yang sebesar dan seraksasa itu, yang sudah setrendy itu, yang sudah terintegrasi, yang sudah siap dengan risiko apapun, masih harus harus risiko-risiko tersebut harus tetap bisa dipikirkan ke depannya kayak gitu. Jadi mungkin itu tadi kita udah membahas masalah cloud computing ini hampir 2 jam. Mungkin dari Mas Bintang nih, ada ini nggak Mas, kita risam bareng-bareng, mungkin dari Mas Bintang ada satu insight yang bisa disampaikan ke teman-teman terkait cloud computing ini di tahun ini, di masa yang akan datang, terus gimana chance-nya, terus apa nih yang perlu kita bisa kembangin nih dari diri kita untuk menghadapi cloud computing ini?
Oke, paling hanya beberapa aja. Dan ini untuk contoh aja, kalau sekarang kita ingin memulai bisnis ya, kita bisa pakai sesuatu yang ada gitu, yang tidak banyak memakan apa ya, memakan resource kita seperti kayak uang, waktu segala macam ya. Selama kita device, kita bisa melakukan dengan device yang kita punya, itu bisa gitu. Atau kalau sudah mulai berkembang, nah mulai berpenghasilan, kita baru bisa mulai menggunakan cloud computing ya, seperti itu. Jadi untuk pilihan ya, itu betul sekali, hidup memang pilihan ya dari Mas Tito. Dan ya, hidup memang pilihan. Jadi tergantung kelebihan dan kekurangan, kita harus pilih itu gitu. Jadi dari salah satu ada yang kelebihan, ada kekurangan ya, kita bisa pilih yang mana yang lebih worth it gitu, seperti itu. Oke, baik, kalau gitu, jadi itu ya mungkin dari Mas Bintang terkait kegiatan malam hari ini. Jadi itu ya teman-teman ya, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke, jadi walaupun provider apapun masih tetap ada kekurangannya nih teman-teman, masih tetap ada celahnya yang bisa dibobol, masih bisa di crack oleh teman-teman cracker yang jahil kayak gitu. Jadi mungkin dari teman-teman bisa itu tadi sih, ketika teman-teman sudah memutuskan untuk memakai satu provider cloud computing ya, tadi teman-teman harus paham tentang risiko-risikonya, tentang term and ininya ya, agreement-nya mungkin kedepannya seperti apa, dibaca tuh, mungkin dari situ teman-teman bisa tahu risiko-risiko apa yang kedepannya akan dialami, apa aja alternatif-alternatif yang nanti bisa dilakukan ketika risiko-risiko tersebut teman-teman hadepin nih, kayak gitu, dan kejadian beneran di kehidupan teman-teman, di pekerjaannya teman-teman, kayak gitu. Jadi setidaknya kita bisa, kayaknya risiko-risiko tersebut nggak bisa hilang ya Mas ya, tapi bisa kita minimalisir kayaknya. Iya betul. Kayak gitu, karena cracker juga mereka cari duitnya di situ ya, walaupun duitnya panas juga sih. Gitu. Jadi teman-teman carilah uang yang dengan cara yang benar ya, kayak gitu. Jadi teman-teman ketika punya skill, punya satu kemampuan, ya kalau bisa gunakan itu untuk membantu orang lain lah ya, jangan untuk merugikan orang lain, kayak gitu. Nah seperti yang tadi disampaikan juga sama Mas Bintang, kalau semuanya memang teman-teman memang ingin deducted ke suatu pekerjaan atau suatu bisnis, mulai aja dulu dengan hal-hal yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan, mungkin contohnya dedicated server tersebut. Tapi kalau semuanya sudah mulai, tadi sudah mulai berkembang, trafficnya sudah mulai rame, udah mulai butuh space yang lebih besar lagi, ya nggak ada salahnya cloud computing dan pilih provider-provider sesuai dengan keuntungan-keuntungan yang teman-teman nanti dapat, kayak gitu loh. Jadi banyak banget provider, teman-teman bisa pilih dengan bijak, pilih dengan sesuai kemampuannya teman-teman juga, kayak gitu. Oke, kita ada di penghujung kegiatan. Terima kasih Mas Bintang ya, udah sharing-sharing baru sama kita semua, udah kasih insight nih malam-malam, kita malam Jumat, malam Jumat kita sharing-sharing bareng terkait cloud computing. Kedepannya nanti kayaknya bakalan serba ini ya, serba upload di cloud, upload di drive, upload pokoknya di cloud kayak gitu, itu bakalan lebih sering kita akan dengar, lebih sering kita akan lakuin kedepannya. Jadi teman-teman seenggaknya setelah kegiatan ini berakhir, teman-teman punya satu insight yang bisa diimplementasikan di kehidupannya teman-teman, ataupun bisa di-share ke rekan-rekan teman-teman, rekan-rekan teman-teman, ataupun juga ke semua orang yang teman-teman temuin, kayak gitu. Oke, Mas Bintang, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini, dan terima kasih juga teman-teman bisa AI yang sudah nge-provide kegiatan malam hari ini, sudah menyediakan aplikasi yang oke banget, dan teman-teman peserta yang juga sudah berpartisipasi pada kegiatan malam hari ini. Nah, sebelum kita selesai dan mengakhiri kegiatan malam hari ini, kita mungkin foto bersama kali ya, Mas Bintang ya? Gitu, ya, jadi kalau semuanya ya, kita kegiatan offline kan di sesi akhir kita ada sesi dokumentasi nih. Nah ini gimana nih Mas? Teman-teman bisa nyalakan kamera kan ya? Kalau semuanya kita foto bareng, teman-teman mungkin bisa untuk buka kameranya, kita bisa foto bareng.
Nah, ini gimana nih? Viewers webcams are enabled. Oke. Okay. Oke, okay, nah ini udah pada muncul semua nih. Iya, Oke, okay, kita tunggu yang lainnya ya buat buka kameranya ya. Jangan malu-malu, teman-teman. Kita foto bareng dulu yuk. Oke, jadi kalau semua yang tadi masih rebahan, habis rebahan, yang belum pakai jilbab, yang baru bangun tidur, yang belum mandi, cuci muka boleh, sisiran. Itu, kayak gitu. Di Bandung hujan-hujan terus nggak nih, Mas? Di Surabaya hujan terus? Ya, banjir-banjir dimanapun nih. Ini apa, tanda-tanda awal tahun. Oke. Oke, ini Januari baru berjalan 14 hari ya, teman-teman. Jadi semangatnya tetap harus ditata sampai akhir tahun nanti. Teman-teman yang masih PPKM, kalau di Surabaya kan namanya PPKM ya. Kalau di wilayah lain aku kurang tahu, PSBB jilid ke berapa nih? Itu semoga tetap ini ya, selalu dijaga kesehatannya, selalu dijaga kebersihan, protokol kesehatan jangan lupa. Juga pakai masker, terus kalau nggak penting-penting banget di rumah aja udah enak kok kalau semuanya di rumah aja tuh nggak hujan-hujanan, nggak panas-panasan gitu. Oke, ikut terus kegiatan webinar dari dulu Surabaya atau bisa AI, itu juga keren banget gitu. Jadi setelah pandemi ini selesai, teman-teman jadi lebih berwawasan, lebih berilmu gitu. Oke, ini sudah dari teman-teman? Oke, belum nih. Belum semua nih, harusnya ada 78 orang nih. Oke, okay. Ini capture-nya gimana nih, Mas? Aku, oke. Okay. Ada capture nih. Di undang-undang. Jangan kita. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 orang nih yang nyerahin kamera. Oke, okay, kita tunggu yang lainnya ya. Kita tunggu sampai 25.6 ya, Mas. Nanti kita akan share. Kita akan foto bareng. Gitu. Kita baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 10 orang nih yang nyalain kamera nih. Gitu. Oke, ini banyak juga. Tadi ada yang dari Riau, ada yang dari Aceh. Ada yang dari Makassar juga. Yang di Makassar udah jam 10 ya, berarti ya. Oke. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain buat nyalakan kameranya. Oke, nah nanti di akhir sesi aku akan ngasih beberapa informasi ya teman-teman ya terkait ada link survei yang teman-teman harus isi untuk keberlangsungan. Bukan keberlangsungan sih, untuk dari Dilo Surabaya maupun bisa AI sendiri, nanti mungkin barangkali kita kurang apa ya, kayak gitu. Dan teman-teman pengen kita nanti ke depannya bahas webinar tentang apa ya, itu nanti kita bakalan dapat feedback dari teman-teman. Kayak gitu, jadi kita butuh banget saran teman-teman biar kita juga saling berkembang juga. Nanti enaknya kita bahas apa ya? Kan kalau semuanya teman-teman ketika dulu udah datang ke webinar dengan judul yang sama, kan kayaknya nggak asik banget ya, nggak seru gitu loh. Jadi kita pengen banget tahu teman-teman itu butuhnya apa, bahasnya tentang apa, kayak gitu. Nanti akan aku share dan aku informasikan di setelah kita foto bareng ini, kayak gitu. Oke nih, udah 25.6 ya, kita foto bareng dulu. Oke, jadi teman-teman bisa pause ya, aku coba hitung. Oke, kita hitung dari 1.650. Oke, kita hitung dari 3. Bentar, aduh mana sih screenshot? Oke, bentar ya, 1, 2, 3. Oke, satu lagi, bentar teman-teman, nih kameraku masih loading. Oke, okay. Sekali lagi pose, ganti pose, gaya bebas dong. 1, 2, 3. Oke, okay, baik. Bentar, aku share dulu ya teman-teman ya. Nanti aku share. Oke, okay, siap. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Sudah berpartisipasi pada kegiatan malam hari ini. Terima kasih juga Mas Bintang dan teman-teman bisa AI nih. Senang banget bisa kolaborasi malam hari ini. Dan bisa pakai aplikasinya dari Tampil nih. Dan jangan lupa, ini teman-teman yang tadi mengunduh di Google Play Store ataupun di App Store, jangan lupa kasih bintang 5 ya untuk aplikasinya dari Tampil ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu ikutin kegiatan dari webinar di Surabaya maupun bisa AI. Nah, jadi seperti tadi yang aku sampaikan di public chat,
Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman dari ini ya, semuanya partisipan malam hari ini bisa langsung mendapatkan e-sertifikat yang bisa diunduh di aplikasi maupun di websitenya tampil, atau bisa juga yang teman-teman daftar via gilo.id, nanti sertifikatnya juga bisa langsung diunduh via website. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ada dua link yang kita minta tolong untuk teman-teman isi dan bantu ini ya, bantu submit teman-teman. Kita ada dua, satunya dari Mas Benaya bisa minta tolong untuk dikirimkan di public chat. Jadi dua link ini, satunya itu tentang survei kepuasan dari teman-teman untuk Gilo Surabaya nih, gimana nyelenggarain kegiatannya, apakah judulnya oke, apakah kita udah nge-provide keinginan teman-teman, kayak gitu. Nah, yang kedua, nanti akan ada satu link namanya mau belajar apa, gitu. Jadi biar kita tahu nih, teman-teman butuh topik apa yang kita bisa bahas bareng ke depannya, gitu. Oke, gimana Mas Benaya untuk linknya? Sudah dikirim? Oke, nah, sambil kita tunggu link yang akan dikirim oleh Mas Benaya, jadi aku mau share juga beberapa informasi terkait event berikutnya di Dilo Surabaya ya. Oke, Mas Bintang, aku boleh take presenter ya? Madem, Mas. Oke, bentar. Oke, sudah muncul belum ya? Oh, belum. Iya, belum di. Iya. Oke, bentar, Mas. Oke, terus. Ini. Oke, bentar, masih loading. Oke, nah, udah muncul ya, Mas? Teman-teman ya, udah muncul ya? Oke, baik. Teman-teman, ini ya, jangan lupa untuk follow seluruh sosial medianya dari Dilo Surabaya. Kita ada di Instagram, ada di Facebook fanpage, dan ada di Twitter. Kayak gitu, jadi kita aktif banget. Yang lebih aktif kita di Instagram ya, teman-teman ya. Gitu, jadi teman-teman wajib follow dari seluruh sosial media yang dari Dilo Surabaya. Dan jangan lupa juga untuk follow dari Bisa AI ya. Bentar. Instagramnya mana nih Bisa AI? Oke. Oh ini, oke. Nah, jangan lupa juga untuk follow dari Instagramnya Bisa AI ya. Nah, di situ tuh banyak banget informasi terkait kegiatan-kegiatan webinar dari Bisa AI nih, gitu. Jadi teman-teman yang ada yang mungkin skillnya ada di bidang hacker, hipster, dan hustler, di situ bakalan terfasilitasi banget. Ada juga masterclass, jadi teman-teman bakalan lebih apa ya, bootcamp, jadi bersama dengan mentor untuk bisa menguasai satu skill tertentu, kayak gitu ya. Nah, aku juga untuk berikutnya aku mau menginformasiin untuk terkait kegiatan di Dilo Surabaya berikutnya. Jadi di minggu depan hari Selasa tanggal 19 Januari kita akan ada kegiatan bernama Dilo Subclass volume kelima dengan topik haruskah belajar bahasa pemrograman Go, pengenalan dasar Go untuk pemula nih teman-teman. Jadi kan kita mungkin ada teman-teman sebagian yang sudah tahu nih ya, Golang itu bahasa program yang open source dan dikembanginya oleh tim Google, jadi hampir sama kayak Flutter ya, kayak gitu. Kalau Flutter kan mungkin untuk Android ya, gitu. Jadi untuk mungkin dari teman-teman lebih familiar namanya Golang, jadi Go Language, kayak gitu. Nah, di Selasa depan jamnya sama ya, jam 7 sampai jam 9 malam, kita akan membahas tentang pengenalan dasar Go untuk pemula nih. Jadi teman-teman untuk yang masih basic, yang masih newbie kayak saya nih, yang masih baru belajar-belajar banget, baru nyemplung di dunia hacker, itu wajib banget ikut kegiatan ini, karena kita akan mendatangkan satu narasumber yang sudah expert di bidangnya. Ada Mas Doni Rubiagatra, dia adalah Senior Software Engineer dari Zero One Group, kayak gitu. Langsung aja daftar di linknya di bit.ly/dilosurclass005 nih. Sudah dibuka juga untuk portal registrasinya, langsung aja daftar buruan ya, kayak gitu. Terus lanjut lagi. Nah, kalau soalnya tadi kan mungkin hari ini dan yang tadi sudah saya sampaikan terkait bahasa pemrograman gue kan mungkin ranahnya di bidang hacker ya. Kita agak sedikit bergeser nih di bidang hustler nih. Jadi di kegiatan minggu depan juga, hari Rabu 20 Januari, kita akan
ada kegiatan di Losup Talks volume kedua nih dengan topik Driving Growth Through Strategic Partnership gitu. Jadi kan kalau semuanya di masa pandemi kayak gini, kalau semuanya kita membuat sebuah usaha dan berjalan sendiri kayaknya agak susah ya. Nah, jadi kalau semuanya kita punya strategi kerjasama, strategi partnership yang baik, kayaknya bakalan growth-nya bakalan lebih kencang, growth-nya juga bakalan lebih berkembang lebih lagi di tahun ini, walaupun kondisinya masih pandemi kayak gini. Kita mendatangkan dua narasumber langsung, ada Cynthia Cecilia, dia adalah CEO dari Jobhunt, dan juga sekaligus sebagai manajer dari Dilo Surabaya, beserta ada Salsabila Permata, dia adalah Business Development and Partnership dari Jobhunt. Hari Rabu, 20 Januari, jamnya ini lebih awal. Kalau tadi kan jam 7 kita mulai, kalau yang ini kita mulai jam 6, karena kita ada dua speaker yang udah expert nih di bidang partnership nih. Kayak gitu. Langsung aja daftar di bit.ly/dilosurtalks002. Kayak gitu. Dan jangan lupa untuk ikut juga kegiatan dari Bisa AI lainnya ya teman-teman ya, karena kegiatan-kegiatan lainnya di Bisa AI juga keren-keren banget, dan kayaknya dibutuhin juga buat teman-teman nih yang mau pivot ataupun yang mau skill-nya bertambah di dunia industri kreatif. Kayak gitu. Oke, aku stop sharing ya. Oke, baik kalau gitu. Bentar. Nah, muka aku mana nih? Oke, baik. Udah muncul nih muka aku. Oke. Baik, itu tadi teman-teman ya, beberapa informasi. Nah, di public chat itu sudah ada dua link yang minta tolong teman-teman untuk isi ya, karena untuk perkembangan dari Dilo Surabaya dan juga nanti next event kita enaknya mau bahas apa, nanti kita bakal tahunya dari situ. Kayak gitu, jangan lupa isi dua survei tersebut ya. Terus jangan lupa juga untuk selalu ikuti kegiatan dari Dilo Surabaya dan juga Bisa AI, follow terus sosial medianya dari Dilo Surabaya di Facebook fanpage, di Instagram, dan juga di Twitter dari Dilo Surabaya dan juga Bisa AI juga. Kayak gitu. Dan teman-teman, walaupun kondisinya kayak gini belum sepenuhnya membaik, semoga kita selalu dijauhkan dari segala marabahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga kita selalu dilindungi dari segala apapun yang negatif-negatif lah, kayak gitu. Kita negatif aja, tapi jangan terpapar oleh hal yang negatif, kayak gitu. Oke, itu aja dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari aku pribadi maupun dari Dilo Surabaya ataupun dari teman-teman Bisa AI ya, teman-teman peserta ya. Kayak gitu, sampai jumpa di event berikutnya. Saya Dwi Adhiyanita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.